Google Slide. Jadi Bapak Ibu akan menempelkan hasil screenshot di Google template Google Site yang sudah disiapkan. Itu untuk pengumpulan tugasnya. Untuk pelaksanaan tugasnya gimana nanti disampaikan pada saat penjelasan tugas. Tapi secara prinsip Google Slide ini diberikan untuk supaya Bapak Ibu bisa caranya gitu, untuk mengerjakan tugasnya nanti itu berarti seperti itu. Sehingga mungkin saya nggak akan banyak membahas Google Slide-nya terlalu jauh ya, terlalu jauh. Paling enggak bisa mengerjakan tugas yang nanti akan diberikan caranya. Jadi, tinggal untuk materi penugasannya lah itu nanti yang dijelaskan oleh Bu Budi. Kembali ke Google Slide, ini mungkin saya tak share screen ya. Materinya sudah ada di sudah ada di Classroom ya, sudah saya share. Nah, kita coba slideshow-nya seperti apa. Oke, seperti ini. Jadi ini pengertiannya apa-apa, apa itu Google Slide. Ini alat untuk presentasi, intinya itu. Kemudian penggunaannya untuk apa aja ya? Presentasi Bapak Ibu juga sudah sering menggunakan alat presentasi semacam PowerPoint, sama prinsipnya itu. Kemudian ini cara-caranya. Oke. Materi ini sudah ada di kelas sih, Bapak Ibu bisa bisa mersani. Nah, untuk saya mungkin akan lebih fokus ke kita langsung praktek aja deh ya. Saya akan coba buka akan buka Google Slide. Ada beberapa cara untuk masuk ke Google Slide. Kita aplikasi Google yang lain, kita bisa tuliskan di sini. Nah, sliders.google.com. Nah, akan masuk ke ini, masuk ke Google site-nya. Setelah itu kita bisa buat baru atau pakai template yang sudah ada. Atau cara yang kedua lewat titik 9 ajaib. Nah, kita cari. Nah, ini dia yang pakai sini ya. Nah, ini Google Slide. Kita bisa masuk juga lewat sini. Sama ketemunya itu lagi. Atau yang ketiga, ketika kita dalam posisi ada di Drive ya. Nah, misalkan ini dalam posisi di Drive, maka kita bisa langsung membuat slide baru lewat tanda plus, kemudian cari aja Google Slide. Nah, kalau lewat sini berarti otomatis nanti kita akan langsung buka slide baru. Nah, oke, saya langsung lewat sini. Nah, ini tampilan dari Google Slide Bapak Ibu ya. Di sini ada judulnya, kemudian di sini kita sudah disiapkan satu slide pertama. Dan seperti di PowerPoint kita juga bisa mengatur tampilannya. Jadi
Ini contoh-contoh tata letak yang bisa digunakan, ada yang model judul, ada yang tulisan di tengah, ada yang tulisan di atas dan teks, ada yang gabungan teks dengan gambar, dengan beberapa template posisi. Sama seperti pada PowerPoint ya Bapak-Ibu. Nah, sampai di sini pasti nggak asing ya. Nah, sebelum saya lanjutkan nih, kita sudah masuk ke slide pertama. Saya ingin tahu dulu, kira-kira Bapak-Ibu di sini yang sudah pernah menggunakan Google Slide siapa aja? Coba silakan ditulis di chat, biar agak seru nih. Silakan ditulis di chat yang sudah pernah menggunakan Google Slide. Hanya pernah mencoba, Pak, tapi belum pernah menerapkan sepenuhnya. Oh, gitu nggih. Tapi kalau PowerPoint gimana, Bu Rodia? Ya? Pak Adi jelas sering ya. Oke, Pak. Oh, ada yang belum pernah. Budina belum pernah. Saya belum. Ya? Kalau pernah PowerPoint kering. Oh, Pak Budi juga belum pernah ya. Belum pernah. Tapi kalau pakai PowerPoint sudah pernah ya? Sering sekali. Nah, ketika melihat tampilan itu asing nggak kira-kira Pak J? Oh enggak, biasa. Enggak ada gambar, ya enggak beda lah. Hampir sama kayak PowerPoint ya Bu? Hampir sama. Iya, jadi akhirnya kalau sudah sampai sini sama kayak PowerPoint, kalau sudah terbiasa pakai PowerPoint buatnya ya enggak akan jauh beda. Gitu. Jadi, sama aja Pak. Gini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Untuk memulai, kita bisa menambahkan judul di sini. Kita mau bikin apa ini ya? Oke lah, kita buat judulnya, judul presentasi ini adalah kelas L pulpen pakai gini aja, batch 5. Wah. Kita coba. Kemudian kita juga bisa mencari huruf-huruf yang lebih menarik, misalkan pakai ini. Wah, lumayan keren nih. Nah, ketika sampai di sini, kita sudah memberikan judul untuk presentasi kita, meskipun belum ada isinya. Kita bisa memberikan judul filenya itu dengan lebih cepat. Nah, kita lihat keajaibannya. Kita sudah hemat berapa tahun ya. Ketika saya ngeklik di sini, otomatis judulnya sudah jadi judul yang kita tuliskan di sini, Bapak Ibu. Oh, gitu. Nah, berarti sudah hemat berapa tahun ya? Oh, hemat berapa tahun. Kita paling enggak hemat beberapa waktu ya. Ketika kita mau ngasih nama file kan, kita klik sini, kita tuliskan nama filenya, udah butuh waktu berapa menit. Tapi ketika kita sudah nulis judul di sini, kita mau ngasih judul filenya, kita klik aja, ternyata langsung tertulis di situ. Nah, ini untuk aplikasi dari Google, baik Google Site, Google Doc, itu juga sama. Kita sudah tuliskan judul, maka judul itu bisa langsung otomatis jadi judul filenya dengan sekali klik. Oke, kemudian kita bisa menerapkan tema supaya jadi lebih menarik lagi, jadi lebih berwarna. Ini ada beberapa template tema di sini. Nah, bisa lihat ada beberapa template tema yang sudah dibuat. Oke, dan kita juga bisa mengimpor tema. Nah, kalau kita coba, maka kita bisa mengimpor tema dari presentasi yang lain. Jadi kalau sudah ada presentasi yang sudah dibuat, maka kita bisa impor temanya ke presentasi kita. Oke, saya akan coba pakai template yang mana ya, biar agak beda. Kayaknya ini deh. Dan
Utara. Jadi sudah jadi bentuk presentasi yang lain. Dan ini tema ini bisa kita terapkan di seluruh presentasi kita. Misalkan kita mau nambah halaman baru nih. Nah, ini tuh halaman yang modelnya judul dan teks, itu dia bentuk presentasinya akan seperti ini. Dari tema yang sama. Dari satu tema. Itu sudah menghemat kita untuk mencari-cari tema ya. Mau warnanya gimana supaya bagus ya gitu. Nah, kemudian supaya lebih indah lagi gimana ya? Kita juga bisa menyisipkan banyak hal nih. Yang pertama gambar. Nah, gambar aja sama dengan aplikasi Google yang lain, kita bisa masukkan ini dari komputer kita, kita bisa cari dari internet, kita bisa ambil dari Drive, dari Google Foto, kita ambil linknya juga bisa, bahkan kita juga bisa ambil dari kamera gitu. Nah, itu saya akan coba ini ya. Kita coba untuk ngupload dari komputer deh. Gambar yang apa ya? Oh, ini yang jadi background. Nah, ini begitu kita klik sisipkan, dia otomatis sudah tersimpan di sini. Nah, taruhnya di oke, biar kelihatan lebih enggak terlalu. Ini kita coba atur, misalkan dibuat lebih transparan ya, bisa enggak ya? Oh, ini refleksinya yang transparan. Kita coba pewarnaan ulang, tidak ada penyesuaian. Oke, penyesuaian ini bisa kita buat lebih transparan. Nah, jadi nggak terlalu jelas. Kemudian kita juga bisa atur gambar ini. Misalkan kita crop bentuknya. Nah, kita pengen ini bentuk kayak gimana ya gitu. Agak muter gini. Oh, ternyata bisa Bapak Ibu. Atau kita crop dengan jadi bentuk yang lain. Bentuk wah, ini terlalu banyak yang kepotong nih. Oke, sampai di sini untuk menyisipkan gambar sudah tahu caranya ya Bapak Ibu ya. Dan membuat gambar yang kita sisipkan itu menjadi bentuk yang berbeda dari gambar aslinya. Jadi bisa lewat crop ini. Cropping. Ya, lewat crop kemudian kita crop berdasarkan bentuknya. Kita mau bentuk yang seperti apa. Mau dibuat lingkaran juga bisa, mau dibuat panah juga bisa. Itu Bapak Ibu dalam menyisipkan gambar, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk berikutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu ke keajaiban yang lain dari aplikasi Google, entah itu di Doc atau di Sheet juga ada, di Slide juga ada. Untuk penyisipan tadi sudah ada bentuk yang lain ya. Oh, ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat juga bahwa selain gambar itu bisa audio, bisa video juga bisa Bapak Ibu. Jadi kita bisa menyisipkan video juga di slide kita. Oke. Berikutnya kita punya satu keajaiban di sini Bapak Ibu, dipelajari.
apa yang bisa kita lakukan di situ. Nah, di keajaiban ini kita bisa mencari dokumen langsung dari web. Atau kita mau cari gambar juga bisa. Misalkan saya ingin cari wah, ini jadinya kalau pulpen lah jadinya itu ya. Tak carikan logo ini aja deh, logo Jateng Pintar ya, udah dan ada nih. Kalau pulpen yang keluar Shopee, Pak Ari. Iya. Di Bimoli saya juga bingung, Bu. Saya mau nyari logonya Bimoli yang nemu minyak goreng. Ini first-nya untuk gambar-gambar yang umum ya. Saya pengen masukin gambar apa ya? Gambar Google, Pak. Kok promosi? Kayaknya ini saya agak lapar, Bu. Oh iya. Belajar. Oke, kita coba logo Tuturi Guru. Nah, ini ada banyak logonya nih yang muncul. Oh, logo. Misalnya gini aja deh, muncul. Nah, ini dia yang kita maksud. Nah, untuk memasukkan ke slide kita, itu kita bisa model drag ya. Nah, atau saja di sini. Nah, otomatis tersisip di sini. Dan lengkap dengan dan lengkap dengan linknya. Nah, jadi kita bisa ambil ini dari mana gitu. Kemudian, nah ini supaya bentuknya bagus kayaknya kita crop aja tadi ya. Jadi bentuk yang paling mendekati adalah bentuk lingkaran gitu. Nah, ketika kita jadikan lingkaran, ini jadi seperti ini. Nah, itu cara menyisipkan gambar ya, Bapak-Ibu. Kita bisa lakukan dengan tadi, menyisipkan langsung yang dari drive, bahkan bisa kita ambil fotonya. Atau kita bisa mencari melalui tanda bintang di bawah. Tanda bintang di bawah. Nah, ini yang klik pelajari. Baik, Bapak-Ibu. Itu beberapa fitur ajaib nih yang ada. Kemudian untuk transisi, presentasi, pergerakan itu hampir sama kayak PowerPoint sebetulnya, sama aja. Jadi Bapak Ibu juga bisa gunakan itu gitu. Termasuk animasi juga ada di sini gitu. Dan selain itu, kalau Bapak Ibu merasa fitur-fitur yang ada di Google Slide ini masih kurang, nah ini keajaiban dari Google, kita bisa menambahkan add-on pada presentasi kita. Add-on yang seperti apa nanti Bapak Ibu bisa lebih banyak browsing di sana. Nah, sekarang yang buat kita nih, tadi saya sudah
sampaikan tentang fitur kolaborasinya ya. Itu fitur kolaborasinya. Bapak Ibu bisa mengerjakan sesuatu bersama. Bisa berkolaborasi dalam slide ini. Caranya gimana gitu. Saya akan siapkan slide nih Bapak Ibu. Ada berapa slide ya? Oke, saya siapkan 10 slide. Kemudian saya ingin Bapak Ibu bisa menuliskan apa ya malam-malam gini dingin-dingin kayaknya yang enak apa ya? Makanan yang disukai. Dan upload gambarnya. Nah, betul sekali Bu. Jadi Bapak Ibu nanti silakan ini yang masuk di Meet ada berapa nih? 46 ya. Kurangin 42. Oh iya. 2. Ini berarti saya harus menyiapkan 42 slide ya. Oke, ini kita baru dapat 10. Tak tambahin lagi deh. 1, 2, 3. Nanti Bapak Ibu bisa memilih salah satu slide untuk diisi. Yang pertama nama Bapak Ibu. 3, tak siapin 45 deh. 45. Jadi nanti Bapak Ibu nanti menuliskan di sini nama Bapak Ibu. Nama Bapak Ibu. Bukan saya. Pak Ari, mohon maaf sebelumnya, saya mungkin nggak bisa nyambi ya, karena ini memang saya OTW ke Cilacap, jadi sambil jalan. Oke, siap ya, Pak Bu. Nyerwapunten. Matur nuwun, Pak Ari. Sama-sama, Bu. Hanya ikut sekedar menyimak akhirnya. Iya, nggak apa-apa, simak dulu aja. Nanti bisa dipraktekkan sendiri. Oke, kemudian di bawahnya dituliskan makanan favorit. Apa gitu. Misalkan saya suka ini aja deh. Nah, misalkan gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu menyisipkan gambar makanan favoritnya. Jadi karena saya suka sate kambing, saya tak coba cari gambar sate kambing. Ah, ada nggak ya? Nah, ada ternyata. Oke, pilih aja gambar yang paling menarik. Yang mana ya? Kayaknya yang paling menarik yang sudah siap disajikan deh. Nah, ini. Oke, gambarnya sudah muncul di sini. Nah, sudah siap. Kayaknya perut jadi agak berasa gimana itu kalau lihat ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menghias di sini, mau di crop bentuknya seperti apa. Saya pengen tak bentuk gambarnya seperti ini ya. Tidak terlalu tajam. Ini aja deh. Oke. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Gambarnya agak naik dikit aja deh. Oke, seperti ini Bapak Ibu, bisa ya?
Kita coba ya. Linknya akan saya share di chat Meet. Ini saya buka dulu. Kemudian tak kasih akses editor. Nah. Oke. Sekarang berarti Bapak Ibu bisa mengisi mulai dari slide ketiga ya. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu slide. Kemudian diisi seperti itu, nama, kemudian makanan favoritnya, dan gambarnya ditempelkan di situ. Siap Bapak-Ibu? Siap, siap. Oke, kita mulai. Ini baru saya bagikan, Pak. Nah, silahkan Bapak-Ibu sekarang berkolaborasi di situ. Slide-nya ada berapa tadi, Pak Ari? 45. Kalau merasa kurang, tambahin sendiri aja, enggak apa-apa. Gitu. Iya, tambahin. Oke, sudah banyak yang masuk nih. Kita lihat, wah, apa aja nih makanannya. Pak, slide-nya kok bisa dipakai itu ya? Saya sudah milih 4, bisa dipakai Pak Budi juga ya? Apa yang ketumpuk ya? Iya. Nah, berarti harus cari slide yang lain, Bu. Biar enggak numpuk ini... slide yang sama. Iya. Ini nama saya itu. Oh iya, yang di slide ke-4 Bu ya. Iya. Itu udah sendiri tuh Bu. Yang ini betul. Iya ini, tetek itu just tete. Sudah dilanjutkan in apa? Sisipkan gambarnya coba Bu. Pakai pelajari tadi Bu. Pelajari. Iya. Pakai sisipkan bisa kalau punya gambar di lewat situ bisa atau lewat pelajari tadi yang itu juga bisa. Pelajari di mana ini slide show? Pojok bawah kanan bintang kuning itu lho. Bintang kuning. Ya. Ini Bu, ini bintang kuning ini di bawah. Ini Pak. Ya, yang pojok bawah itu. Oh, iya.
kita lihat makanan yang lain. Waduh, ada yang suka gaduh-gaduh. Nah, tahu-tahu Pekalongan. Langganan saya di belakang sekolah nih. Waduh, enak sekali dingin-dingin kayak gini ya. Ini nasi goreng seafoodnya belum muncul, nasi pecel. Wah, ada sate ayam. Nah, ini agak susah ini kayaknya. Nyari celorot nih ya. Budi. Nyarinya makanan yang aneh. Khas Purworejo, Pak. Iya, nah itu. Mudah-mudahan Google-nya juga nggak bingung nih. Ternyata Google-nya tidak mau. Kebingungan dia mesti. Celorot bahasa apa ya? Gitu. Kurang gaul berarti Google-nya. Ternyata Google bisa nggak gaul juga, Bapak Ibu. Iya. Eh, masih banyak selat yang kosong, Bapak Ibu. Waduh, ada bakso juga. Benar-benar bikin perutnya tambah lapar. Nah, ini ada roteknya. Wah, lah ini. Yang nggak bisa dicari gambarnya kayaknya ini deh. Pak Eka ya. Lagi ngadep celorotnya di foto aja Bu, dimasukkan. Sepertinya iya. Nah. Dan ya, halo? Bapak Ibu bisa ini ya, bisa berkreasi ya. Gue kreativitasnya ya, untuk ya, bisa menata. Tidak yang di itu di presentasi. Terus ada linknya dari Pak itu dari presentasi. Bapak siapa tadi? Ya seringan dilihat di chatnya ya Bu, chat meetnya, chat meetingnya, chat meetingnya. Meetingnya itu kan ada linknya. Berarti cari gambarnya tadi Bu lewat tanda bintang kuning di bawah itu pelajari, terus nanti dicari di situ aja, terus cari yang gambar nanti akan ada. Nasi gorengnya. Wah, ayam bakarnya sudah keluar. Gado-gadonya keluar. Tahu-tahu Pekalongannya keluar. Waduh, keluar semua nih. Pindang tetelnya keluar. Nah, plato ini, wah gemblong bakar ini yang anget-anget dengan kopi ya Pak Parto ya. Ini pisang gorengnya juga ini dengan kopi, enak sekali. Nah, kalau ini apem comal nih. Ya Allah, 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 ya Allah
Oke, aduh ini saya kelewat gak waktunya ya? Sampai jam berapa Pak Mufrida saya? 19.45 Pak. Oh, 19.45. Oh, masih ada waktu ya. Oke, sambil Bapak Ibu berkolaborasi di Google Slide tersebut, silakan Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan, kita langsung diskusi aja. Atau lagi pada asik presentasi ya ini ya. Pada asik berkolaborasi ya. Ternyata kita juga sama dengan siswa kita, Pak. Nanti kayak idolanan seneng. Kayaknya sudah menutupis dulu nih. Saya pakai jambot itu kalau... 2 jam pelajaran, itu kalau PJJ kan tempat saya 2 jam pelajaran 30 menit ya, berarti 1 jam. Itu hanya bahas 1 soal, Pak. Oh. Kalau pakai jambot dan bahas 1 soal, padahal kalau tatap muka 1 jam itu bisa materi dan soal gitu. Tapi kalau pakai jambot PJJ hanya 1 soal itu harus selesai. Saking asiknya. Oh, Bapak Ibu yang tadi terlempar keluar ya, ini tak share lagi linknya, jadi bisa dilihat lagi. Bertanya Pak. Oke, monggo silakan Pak. Oke, untuk membuat saya akan insert apa namanya gambar itu Pak ya. Iya. Untuk yang untuk background itu Pak, biar logo saya itu tidak menimpa bendera Pak, itu bagaimana Pak? Tak lihat ya. Okay. Pak Prapto itu di 13 Pak. Oh, 14. 14 ya ini ya. Gimana? Iya. Ini logo saya ini ya. Biar di depan gitu loh Pak. Kalau PowerPoint biasa kan ada di sebelah kanan ini. Kenapa di format apa nih Pak? Di klik kanan kemudian cari urutan Pak. Di gambarnya. Ya urutan tinggal pindahkan aja ke depan. Nanti dia pindah ke depan. Pindah ke depan. Oh enggak Pak. Terima kasih Pak. Iya sama-sama Pak. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu juga dan kalau ada pertanyaan bisa ini ya, bisa disampaikan sekalian kita sambil berdiskusi di sini. Biar enggak hilang, kayaknya gambar baksonya tak buat transparan aja deh, jadi background asik nih. Oke. Nah, itu.
Itu dia baksonya udah jadi. Gimana Bapak Ibu? 2 menit lagi untuk berkolaborasi di slide ini. Pak Ari, gimana Pak? Okay. Kalau merubah desain itu berarti semua semua ikut berubah. Semua, Pak. Iya, oh, gitu. Betul, Pak. Iya. Kalau hanya slide saya yang berubah, ya bisa Pak? Okay. Dikasih background sendiri aja Pak. Kasih background sendiri. Kasih gambar-gambar nanti ditaruh di layer paling belakang gitu, itu bisa nutupi temanya. Oh gitu. Dan itu anjir, itu hanya untuk slide itu saja gitu, enggak kepakai yang lain. Tiap slide itu berarti ada nama hewan-hewannya Pak, ini Pak ya, yang atas Pak ya. Angsa anonim gitu ya. Oh itu ini yang terlibat di kolaborasinya Pak. Oh gitu. Yeah, memang jadi sudah di default dari sana Pak, berarti Pak hewan-hewan yeah, semua betul. Pak. Iya yeah, itu sebetulnya kalau kalau dianggap anonim maksudnya itu menggunakan seperti itu. Tapi kalau pakai akun belajar mestinya itu yang keluar logo akunnya, logo akun belajarnya. Jadi, oh iya, gambar hewan itu berarti bukan akun belajar ya Pak? Saya sering itu mengalami kayak gitu. Iya. Oh. Kadang pakai nama-nama. Saya masuk pakai akun belajar Pak, tapi tetap gambarnya. Terdeteknya itu ya, jadi memang ada yang seperti itu Pak. Iya. Kalau ganti hewan bisa enggak Pak? Oh nggak bisa Pak. Itu ya, itu udah dijatah dari sana. Oh, berarti masuk ke bagian sana. Dewan apa gitu. Iya. Saya kira sesuai karakternya itu. Oh gitu. Nanti kalau kalau bisa gitu nanti Google-nya dikira dukun, Pak. Tapi tahu karakter ya. Kan? Itu ada pertanyaan Pak Ari dari Bu Sri. Oh iya. Oh iya, monggo. Slide yang tidak jadi dipakai. Cara menghapus slide yang tidak begitu dipakai. Jadi dipakai. Menghapusnya di pakai klik kanan hapus saja bisa Bu. Iya. Coba saya contohkan, misalkan kita cari slide yang tidak dipakai ya. Paling bawah sudah ada yang masih kosong ini ya, coba. Nah di slide-nya diklik kanan, kemudian ini ada opsi hapus kan, tinggal hapus saja itu. Gitu ya Bu. Kemudian tadi Bu Siti Kusmarniah ya. Gimana kirim apanya Bu? Bu Mahlia Khatun. Tuh Pak, kok tadi kok ada gambar-gambar itu terus ada nama per pengirimnya, aku gimana itu Pak? Oh, nah, baru saja iya. Masuk. Oh, baru saja masuk. Ini kita kolaborasi di slide Bu. Jadi Ibu milih salah satu slide yang masih kosong, dikasih namanya sendiri, kemudian ditulis makanan favoritnya Ibu apa, kemudian nanti cari gambar makanan favoritnya disisipkan di slide itu. Gitu. Slide yang mana ya Pak mukanya? Ya, tinggal dipilih aja. Oh, link slide-nya ya Bu ya. Link. Atas kok Pak? Awal. Ini saya share lagi Bu di chat ya. Iya. Ya, yeah, sambung ya itu. Oh, itu link yeah. Link chatnya, yeah. Masuk aja lewat situ. Kemudian ini Pak Udia.
Oh, jih, monggo Pak Udia ya. Jih, gimana Pak? Saya dari SMA Negeri 1 Kedadi, Kabupaten Pekalongan. Oh, jih, gimana Pak? Saya guru matematika di sana. Bagaimana menambahkan equation editornya ya Pak di sana ini? Ya? Trial 30 hari atau mungkin saya salah masuk atau gimana Pak? Oh, itu pakainya add-on ya Pak ya? Jenengan masuk lewat add-on ya? Yeah. Jadi add-on itu prinsipnya adalah aplikasi pihak ketiga, Pak. Sehingga itu bukan aplikasi dari Google. Hanya dia bisa ditambahkan untuk menambah fitur yang ada di aplikasi yang kita gunakan. Nah, untuk add-on karena penyedianya itu pihak ketiga, maka berbayar dan tidaknya itu tergantung dari penyedianya, Pak. Nah, kalau untuk penyisipan rumus, ini mestinya ada karakter di sini, karakter khusus itu Bapak bisa menambahkan. Nah, ini bentuk karakter khusus ini bisa sampai ke rumus juga. Gunakan untuk rumus-rumusnya. Bahkan kita bisa menyisipkan emoji juga di situ. Dari Pak Joko Rianto itu, Pak, settingan bahasa di mana pertanyaannya? Oh, gitu. Oke, settingan bahasa ya. Pak. Ya, Pak. Lagi nyari-nyari tapi belum ketemu, Pak. Oh, gimana, belum Pak? Ketemu ya? Oh, gitu. Sebentar, Pak. Ini, Pak, buka file. Tab file ya, tab file, kemudian scroll ke bawah, ini nanti ketemu bahasanya, mau pakai bahasa yang mana. Sudah ketemu Pak Joko? Benar yang dimaksud itu ya, bahasa di slide-nya ya. Bu Rohati, jadi pertanyaannya kalau mau bikin background gimana gitu. Untuk background seperti tadi saya sarankan ke Pak Prapto ya, atau Pak siapa tadi yang itu sudah ada yang bisa bikin background bagus tuh. Ini Pak, saya Pak nomor 13 Pak slide-nya. Iya. Yeah. Jadi kalau background kita bisa lewat tema nih. Oh, kalau tema nanti bisa merubah semuanya ya. Ini ada latar belakang Bapak Ibu. Tadi Pak Bu siapa yang tanya background ya? Rohati Pak. Oh iya Bu Rohati. Ini Bu lewat latar belakang ini Bu. Nah, latar belakang terus pilih aja kalau mau gambar ya cari. Nah, itu kan mau background warna bisa, itu. Mau background gambar bisa gitu. Itu gambar enggak nutup gambar yang udah ada ya, Pak? Kalau background pasti di belakang, Bu. Kalau di depan okay. Namanya font. Ya, gitu. Oke. Zawon. Nurul Hati makanannya apa, Bu? Ayo, nanti kalau perlu tuker-tukeran makanan ya. Oleh selalu bakso Pak, dimanapun berada. Oh gitu. Iya Pak. Apalagi cuacanya ya. Mendukung Ibu ya. Iya Pak. Di wilayah Pak Ali, bakso yang enak di mana Pak? Wah, di dekat saya banyak Bu.
mulai bakso yang ini ada yang ganti background, ganti semua ya, Pak. Ganti ini, semua, iya betul. Rohati. Yeah. Oh, saya belum. Asiknya kolaborasi di situ, Pak. Iya betul. Serunya di sini. Apa ya? Oke, Rohati ini ya. Baik, Bapak Ibu. Untuk materi slide saya pikir cukup deh. Jadi kita sudah cukup bisa bermain-main di sini, bisa berkolaborasi di sini, dan nanti untuk penugasan Bapak Ibu prinsipnya itu nempelin gambar di slide. Gitu. Jadi untuk mengerjakan tugasnya, gambar apa yang ditempelkan nanti di keterangan tugasnya deh. Inset ya Kak ya, inset ya. Iya, pakai sisipkan bisa. Ya pakai sisipkan aja kalau Bapak Ibu mau misalkan hasil screenshot dari kegiatan atau hasil screenshot dari apa itu disimpan di perangkat, kemudian dari perangkat kita masukkan ke Google Slide-nya pakai sisipkan, si upload dari perangkatnya nanti. Gitu Bapak Ibu, untuk Google Slide masih ada waktu 1 menit lagi nih, barangkali ada yang pengen ditanyakan. Enggak ada ya. Ini oke, Pak, nanti. Saya tadi sudah di slide nomor 33 kalau enggak salah. Oh, anjir, gimana, Bu? Slide nomor 33 kita lihat dulu. Oke, sudah. Cuma namanya belum ada ya, Bu ya. Gimana Pak? Dituliskan namanya Bu. Lah itu Bumal. Bumal, baru sampai Bumal. Oh ini sotonya Bumal ini ya. Wah kayaknya perlu dipromosikan juga nih. Oke. Buruh hati suruh ganti backgroundnya Pak lagi. Gitu. Buruh hati. Oh mau diganti apa Pak? Enggak, buruh hati suruh backgroundnya jangan hijau itu. Jangan hijau. Saya belum ganti background. Sudah terganti. Oh, udah. Bisa nanti diganti sendiri juga bisa kok, Pak. Tadi lewat latar belakang ya, lewat latar belakang. Oke, Bapak Ibu cukup aja untuk kolaborasi slide. Secara prinsip ini sama dengan PowerPoint, cuman karena ini online jadi kita punya beberapa fitur yang bisa lebih kita manfaatkan untuk berkolaborasi. Jadi kalau PowerPoint offline kita itu hanya pure milik kita gitu. Kita tidak bisa ngajak yang lain untuk berkolaborasi pada saat dipresentasikan. Nah, satu kelebihan lagi Bapak Ibu, ketika Google Slide ini nanti kita download di perangkat kita, maka dia otomatis akan terconvert menjadi PowerPoint Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi aplikasi dari Google, baik itu Google Doc, Google Sheet, Google Slide, itu kalau kita download di perangkat kita, maka otomatis akan jadi, kalau Doc ya jadi Word, kalau Sheet, Google Sheet ya jadi Excel, kalau Slide ya jadi PowerPoint. Gitu. Sementara kalau nanti itu kita ngupload PowerPoint misalkan, ada opsi untuk tetap jadi PowerPoint, atau bisa di-convert jadi Google Slide secara langsung. Itu nanti pengaturan kita di Drive. Hanya sedikit saya tambahkan ini tentang Drive. Kalau kita menyimpan filenya itu dalam bentuk, misalkan ini kita simpan dalam bentuk PowerPoint, maka file ini akan ada ukurannya. Akan ada ukurannya, artinya mengurangi kapasitas Drive. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk Google Slide, itu dia tidak mengurangi ukuran. Ini sebagai contoh, saya akan coba bagikan di Drive. Ini Drive saya. Nah, ini filenya, file Google Slide yang kotak kuning putih ini. Di sini nggak ada ukurannya, Bapak Ibu. Jadi dia tidak mengurangi kapasitas Drive.
Tapi kalau bentuk file yang lain, misalkan PDF itu dia ada ukurannya. Gambar JPEG juga ada ukurannya. Saya carikan yang PowerPoint mana ya. PDF itu juga ada ukurannya. Belum ada yang bentuk Word ya. Oke, prinsipnya ketika Bapak Ibu menyimpannya di drive itu dalam bentuk file apa? Dalam bentuk file Microsoft, baik itu Microsoft Office ya, baik itu Word, Excel maupun slide maupun PowerPoint, maka ketika diupload di drive itu dia ada ukurannya, dia mengurangi kapasitas drive. Tapi ketika kita simpan dalam bentuk aplikasinya Google, misalkan Google Doc, Google Sheet, dan Google Slide, maka itu tidak akan mengurangi kapasitas drive. Enggak ada ukurannya. Jadi itu bisa sedikit menghemat. Barangkali itu satu trik aja bisa, satu tips bisa di apa, dijadikan pertimbangan. Dan enggak usah khawatir ketika slide kita download di perangkat kita juga jadinya pasti akan jadi PowerPoint lagi. Gitu aja Bapak Ibu untuk materi tentang slide. Nah, barangkali nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bisa kita tambahkan dari interaksi di grup WA atau di kelas ya. Yang penting Bapak Ibu sekarang malam ini tuh fokusnya ke penugasannya nih, gimana gitu. Ngerjainnya gimana. Gitu aja Bapak Ibu. Dari saya cukup. Mungkin itu Pak Mufrida, ini saya tutup salam dulu ya. Nanti kita tetap bisa berinteraksi. Oke, saya tutup untuk sesi 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Selanjutnya pada materi yang kedua akan disampaikan oleh Pak Adi Waskito. Beliau nanti akan menyampaikan kaitannya dengan platform Merdeka Mengajar. Mengajarnya sekarang Merdeka. Merdeka itu berarti bebas gitu Pak, terserah gurunya gitu. Kepada Pak. Pak Adi, monggo. Ya, terima kasih Pak Mufrida. Salam sehat semuanya Bapak Ibu. Salam hebat buat kita semuanya Bapak Ibu, karena waktu kurang lebih nanti saya 45 menit ya Bapak Ibu, enggak usah lama-lama. Bapak Ibu, dalam aplikasi Merdeka Mengajar itu ada dua cara Bapak Ibu yang bisa kita gunakan untuk mengakses. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan PC atau laptop. Nah, kalau PC atau laptop Bapak Ibu, kita tinggal buka saja di web browser kita. Web browser kita apa yang kita miliki bisa kita gunakan, misalnya Google Chrome, kemudian Mozilla, Internet Explorer maupun yang lainnya. Ini saya coba langsung presentasi saja langsung ya Bapak Ibu, saya present now aja biar lebih mudah. Kita screen. Oke, biar tidak banyak kendala. Oke. Sudah bisa tampil Bapak Ibu? Belum. Oh, belum. Siap. Belum. Semoga bisa tidak seperti kemarin. Nah, sudah. Oke. Bapak Ibu, yang pertama kita bisa menggunakan ini Google Chrome. Google Chrome itu nanti kita bisa ketik saja Bapak Ibu URL-nya guru.kemdikbud.go.id. Nih. Tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu, secara default ya. Ini secara umum nanti tampilannya assessment murid. Nanti murid itu tampilannya apa Bapak Ibu? Murid itu akses untuk mengerjakan assessment-nya. Paket soal. Paket soal bisa Bapak Ibu buat sendiri, bisa Bapak Ibu gunakan dari yang sudah ada, yang ada di fitur-fitur di aplikasi Merdeka Mengajar ini. Dan bisa juga Bapak Ibu
share lewat daring ataupun offline atau luring, itu monggo. Kemudian yang kedua ini ada fitur perangkat ajar Bapak Ibu. Ini adalah Bapak Ibu bisa melihat nanti buku murid kayak apa, buku guru kayak apa, model ajar Bapak Ibu kayak apa, dan di model ajar buku guru ini Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri atau bisa menggunakan default atau fitur-fitur yang ada di Merdeka Mengajar. Lah saya belum pernah bisa belum pernah ikut latihan seperti apa? Itu nanti ada pelatihannya mandiri Bapak Ibu, di sini ada. Nah, pelatihan mandiri kalau Bapak Ibu lihat nanti bisa Bapak Ibu bagaimana cara membuat, apakah itu Merdeka Mengajar, modulnya seperti apa, bikin assessment soal kayak apa, semuanya ada di sini. Silakan Bapak Ibu lihat. Nah, ini secara default ya, guru.kemdikbud.go.id tampilnya seperti ini. Tetapi kalau ini Bapak Ibu saya klik, kemudian saya kasih slash home, tampilannya berbeda Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilannya ada dua. Bapak Ibu masuk lewat apa? Dengan akun Google atau Bapak Ibu cek aktivasi akun belajar ID Anda. Nah, ini saya stop dulu ini. Terus coba kalau tampilan yang ada lewat HP kayak apa? Ini saya buka ya, lewat HP. Tadi ketika Pak Ari mempresentasikan, mohon maaf izin, saya langsung bikin, saya bikin slide sementara aja, sebentar, sederhana, biar Bapak-Ibu bisa. Ini coba saya tampilkan ya Bapak-Ibu. Sudah tertampil Bapak-Ibu? Sudah tampil? Sudah. Okay. Bapak Ibu, tampilan di layar HP, nanti Bapak Ibu buka saja Play Store. Bapak Ibu buka, terus kemudian nanti Bapak Ibu ketik aja Merdeka Mengajar. Nah, pilih yang paling atas Bapak Ibu, Merdeka Mengajar. Ada tampilannya sekitar 3 atau 4 ya, Merdeka Mengajar terbaru, versi beta, atau Merdeka Mengajar saja, ini banyak. Nah, kita cari yang Merdeka Mengajar. Bila Bapak Ibu sudah berhasil, klik nanti tampilan di layar HP, ini ada keluar ikon ini logo Merdeka Mengajar. Tampilannya seperti ini. Itu mohon maaf, anak saya sudah 3 tapi yang keluar baru 2 Bapak Ibu, yang terakhir belum tercetak. Nah, kalau sudah ketika aplikasi Merdeka Mengajar ini diklik Bapak Ibu, nanti tampilannya seperti ini. Ada tampilan beranda, ada info terkini. Info terkini adalah info perkembangan terbaru berkaitan dengan Merdeka Mengajar yang rilis dari langsung Kementerian Bapak Ibu. Terus ada pengaturan. Jadi kayak di sini Bapak Ibu, itu ada video inspirasi, pelatihan mandiri, karya saya, kegiatan belajar mengajar, ini ada season murid, perangkat ajar. Ini tampilan umum Bapak Ibu. Lah kalau Bapak Ibu pengen mengaksesnya, nanti Bapak Ibu klik pengaturan. Nah, di dalam klik pengaturan, nanti Bapak Ibu akan masuk. Masuk lewat Google atau cek aktif akun belajar ID Anda kayak tadi. Kalau coba saya klik cek dan aktifkan akun belajar ID Anda Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kita masuk tapi minta apakah akun belajar ID kita sudah aktif atau belum. Nah, cuma pada saat kita ingin mengecek aktivasi Bapak Ibu, itu kita diminta untuk menuliskan nama lengkap kita sesuai dapodik sekolah. Nama ibu kandung kita, tipe pengguna. Tipe pengguna itu ada dua Bapak Ibu, siswa sama guru dan tenaga pendidik dan ini ya, karyawan ya. Nah, ada dua. Terus tanggal lahir, kemudian ada NPSN, nomor pokok sekolah ya, nasional. Nah, ini kalau sudah Bapak Ibu, nanti periksa akun pembelajaran. Ketika diklik, biasanya ada beberapa tampilan notifikasi itu suruh mengecek benar atau tidak. Nah, kalau saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun belajar ID Bapak Ibu dan Bapak Ibu sudah menggunakan, nanti klik yang di atas, masuk dengan Google saja. Nah, kalau masuk dengan Google, nanti Bapak Ibu tampilannya seperti ini.
ada masuk pusat bantuan, kebijakan privasi, persyaratan tentang aplikasi dan sebagainya. Nah, yang saya install Bapak Ibu di HP saya itu versinya 1.5.0 yang ini, Merdeka Belajar. Nah, kita masuk klik akun. Klik aja tombol masuk ini Bapak Ibu. Ketika itu yang terbaru masuk, ya Pak Adi? Versi yang terbaru ya? Saya kliknya aplikasi yang terbaru seperti itu Bapak Ibu, tapi saya kurang tahu ya. Ini yang keluar langsung 1.5. Iya, 1.5.0. Nah, ini apakah yang terbaru atau tidak? Tapi ketika saya klik di Play Store, saya cari aplikasi Merdeka Mengajar terbaru, keluarnya seperti ini. Iya, iya. Siap. Terus kemudian Bapak Ibu klik masuk ke akun. Nah, ini seperti kemarin pertanyaan Bapak Ibu, kalau kita menyimpan data di akun Belajar ID atau punya akun banyak, nah ini contohnya. Ini saya mengikut ini guru saya Pak Mufrida. Akunnya banyak sekali. Ini saya juga sama Bapak Ibu. Saya ada Adiwaskito 1, Adiwaskito ini akun anak saya tapi saya gunakan. Ini kurikulum S4 ini juga saya gunakan berkaitan dengan saya bertugas di kurikulum itu. Kemudian ini akun belajar saya, ini akun saya berkaitan dengan si adik upload. Terus ini akun yang saya gunakan pakai admin tenaga staf PU untuk admin akun belajar ID sekolah saya. Bapak Ibu pilih salah satu. Ya, saya pilih Adiwaskito 89. Kalau sudah Bapak Ibu, nanti tampilannya berbeda. Tampilan defaultnya Bapak Ibu, itu kan ini ada tiga yang atas, halaman teksnya. Halaman itu ada tiga, beranda, info terkini, pengaturan. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah bisa masuk akun, tampilannya jadi empat. Tambah satu, yaitu kelas. Jadi kelas Bapak Ibu mengajar itu kelas mana saja. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa membuatnya. Siswanya siapa saja, Bapak Ibu juga bisa input di sini. Terus kemudian penugasan ataupun assessment apapun bisa Bapak Ibu klik di sini untuk diterapkan. Nah, ini tambahannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah, nah ini contoh kelas. Ini tambahan contoh ya. Nah, ini berandanya seperti ini. Ini teks beranda nanti isinya ini Bapak Ibu. Terus kalau kayak seperti kelas, saya kemarin nyoba 12 MIPA 1, saya isi hanya 5 murid saja. Ini contoh saja. Terus saya klik pitch info terkini, ini yang muncul ini platform Merdeka Mengajar sama Selamat Datang. Baru ini yang muncul. Kemudian kalau kita klik pengaturan, itu munculnya kalau Bapak Ibu sudah bisa masuk, Bapak Ibu ada edit akun sama fasilitas yang terakhir adalah keluar. Kalau tadi mau masuk di pengaturan defaultnya, pengaturan diklik adalah masuk akun. Tapi ketika sudah berhasil masuk, ketika klik pengaturan yang muncul di terakhir adalah keluar. Ini Bapak Ibu. Ini cukup tampilan di HP sebenarnya sama. Nah, kita coba Bapak Ibu praktek langsung ya. Di PC saja Bapak Ibu, yang tampilannya lebih besar dan Bapak Ibu lebih enak. Coba ya, ini cek dan aktifkan akun Belajar ID saya. Dan coba masuk Bapak Ibu, tadi ya, saya pakai nama saya Bapak Ibu. Saya tidak tabu, artinya kan kita belajar bersama-sama biar enak. Terus nama ibu kandung, tulis saja Bapak Ibu yang lengkap. Bentar ya. Nah ini. Nah, terus ada tipe pengguna tadi Bapak. Tipe penggunanya itu ketika saya klik ada dua, peserta didik dan pendidik dan tenaga kependidikan. Karena saya sebagai PTK, ya saya klik PTK, pendidik dan tenaga kependidikan. Terus tanggal lahir. Saya masih muda ya Bapak Ibu ya. Ini saya klik tanggal lahir, sebentar ini tampilannya saya perkecil dulu biar tangganya keluar. Percayaan masih muda. Ini kalau saya ketik gini bisa nggak ya? Nah ini. Ini saya ganti 1978. Oh ini nih. Halo. Sip lah. Ini kok nggak keluar ya? Nah nggak aja 2001. Ini saya klik tahun nggak kelihatan ini. Oh ini, aduh ya ampun, ini skor atas ya. Nah ini, saya klik Bapak Ibu, mohon maaf, ini ketik, saya ulangi ya, ini klik date.
tandakan ke atas, siwa saya perkecil, perbesar aja. Nah, ini klik Bapak Ibu yang di tengah ini, Agustus 2001. Bapak Ibu klik tahun. Bapak Ibu tahun berapa lahirnya? Diklik. Nah, tahun saya ini Bapak Ibu, saya kan 17 tahun ke bawah. Terus ini bulan tahun. Ini tanggal lahir saya Bapak Ibu. Terus terakhir ini NPSN sekolah. Nah, ini kalau sudah periksa akun pembelajaran nanti keluar. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu diminta untuk hubungi operator sekolah. Akunnya sudah dapat atau belum? Kemudian yang kedua, jika tuh butuh bantuan ada di sini. Butuh bantuan klik. Ya, ini kalau tadi cek gitu nggih. Coba saya klik beranda lagi. Saya ini akun pembelajaran. Saya back aja Bapak Ibu ya, back biar masuk ke akun Gmail saja. Slash home. Nah. Bentar, ini kok keluar ya? Bentar ya Bapak Ibu ya, biar keluar. Nah, ini saya hapus saja. Nah, saya masuk ke sini. Nah, Bapak Ibu, saya coba masuk dengan Google aja ya Bapak Ibu. Tadi kan mengecek. Nah, kita klik masuk dengan Google. Tadi pilihannya sama dengan HP. Saya klik ini, Adiwaskito. Nah, sudah masuk Bapak Ibu, keluar foto instrumen seperti ini. Bapak Ibu, ini aplikasi Merdeka Mengajar, isinya sama baik yang ada di HP maupun yang ada di PC laptop. Instrumen gurunya isinya seperti ini Bapak Ibu. Assessment siswa, kita coba ya Bapak Ibu, kita klik assessment siswa. Di sana Bapak Ibu keluar fase kelas, ini dari SD sampai kelas 12. Bapak Ibu, mana yang ingin Bapak Ibu terapkan? Coba ya, saya pilih fase E. Ini saya klik aja di sini. Terus kita klik terapkan. Mata pelajarannya apa Bapak Ibu? Ada dua, numerasi atau literasi. Bapak Ibu mohon maaf, kalau ini defaultnya numerasi, di sini ada tulisan. Mohon maaf, pilihan materinya sedang dalam proses kurasi. Nantikan ke depannya. Kita klik yang literasi saja. Coba ya, kita klik. Bisa nggak ini? Oh, ini bisa muncul. Atau kita coba klik numerasi, terapkan. Nah, ini juga bisa muncul. Soalnya ada beberapa ketika diklik, tidak bisa keluar Bapak Ibu. Nah, ini kayak sini. Ini saya pilih yang kelas 11-12, numerasi, asesmen tidak ditemukan. Nah, ini kita pilih yang ada di literasi saja, terapkan. Nah, ini muncul. Ini contoh ya Bapak Ibu. Coba kembali lagi ke kelas 10. Terapkan, kita pilih yang numerasi saja, terapkan. Nah, Bapak Ibu, ini asesmennya. Ada berbagai macam asesmen yang sudah defaultnya ada di Merdeka Mengajar. Ini ada bawah, itu ada pilihan asesmen Bapak Ibu. Kemudian ini ada kelas, kelas yang sudah Bapak Ibu buat atau belum. Ketika Bapak Ibu belum pernah membuat, ini kelasnya kosong. Nanti tinggal Bapak Ibu klik tambah kelas. Terus yang ketiga ada asesmen saya. Asesmen saya itu adalah asesmen yang sudah Bapak Ibu pilih. Nah, coba kita klik sini. Kita pilih biometri ya Bapak Ibu. Kita klik aja di sini Bapak Ibu, klik biometri. Nah, nanti keluar seperti ini Bapak Ibu. Biometri 10 soal 45 menit estimasinya yang digunakan fase A kelas 1 dan 2. Contoh saja. Tujuan asesmennya di sini ada diagnosis, komposisi paket. Nah, komposisi paket soal ini Bapak Ibu. Ini yang penting nanti Bapak Ibu bisa gunakan di variasi soal di Google Form. Empat pilihan ganda kompleks, pencocokan atau uraian nanti ada bentuknya. Coba kita klik gunakan asesmen ini nggih. Klik saja. Nah, ini ada dua tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan secara online, tautan ke murid, atau secara offline, luring. Jadi Bapak Ibu unduh dulu, Bapak Ibu cetak soal, baru Bapak Ibu bisa bagi. Kita coba yang online, klik. Kita klik lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kalau kelasnya sudah terbuat, tapi kalau Bapak Ibu belum,
Bapak Ibu bisa buat kelas baru. Ini coba kelas yang sudah saya buat ya. Klik 12.1. Kita klik lanjut. Nanti akan keluar seperti ini. Buat tautan pengerjaan. Dan enaknya Bapak Ibu, ini tautan ini berlaku 3x24 jam. Jadi siswa bisa mengaksesnya selama 3 hari. Setelah itu ini akan tertutup otomatis. Kita coba buat tautan ya. Nah, nanti akan keluar. Kelas 12.1 ini mau disalin, copy paste, lewat apa? Lewat WhatsApp boleh, aplikasi yang lainnya boleh. Betul nggih? Coba ini kita salin, klik, saya terapkan di tabulasi, new tabulasi, saya kontrol V. Nanti soalnya keluar Bapak-Ibu. Nah ini yang mengerjakan saya. Ini ada nomor assessment, sekian. Ini nggak boleh diganti, ini defaultnya sana. Nama lengkap, contoh. Deru. Tanggal lahir. Tanggal lahir saya buat tahunnya Bapak Ibu ya. Tahunnya. Ini tahunnya Bapak Ibu saya pilih tahun 2005. Supaya biar kelas. Ini ya 2005. Saya pilih Januari. Ini tanggal 9. NISN Bapak Ibu, NISN itu coba ya, ini saya coba pakai NISN siswa saya. Coba NISN ya Bapak Ibu, ini contoh saja. Nih. Ctrl C saya masukkan di sini. Nah, terus next Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu keluar soal. Wacananya seperti ini. Ini karena kelas 1 dan kelas 2 ya Bapak Ibu, pilihan gandanya hanya ada 3. Siswa yang paling pendek berdasar di atas adalah siapa? Siti. Nah, kita klik di sini. Wacana. Bangun, ini contoh ya Bapak Ibu, saya nggak akan jawab. Saya klik A saja. Ngawur. Nah, ini Bapak Ibu, multi. Jadi ini ada baris, ada ini ya multi grade itu ya Bapak Ibu kemarin di Google Form. Contoh, ini saya pilih benar, ini saya pilih salah. Terus saya pilih next. Terus sarang lebah, apakah bentuk sarang lebah tersebut? Nah, saya pilih di 6. Nah ini, manakah penyakit, nah, ini ada ini, pilihan lebih dari satu centang. Kemarin juga sudah pernah dibahas ya. Manakah pernyataan yang benar sesuai dengan bentuk sarang lebah? Memiliki 6 sisi, memiliki 2 permukaan tidak, memiliki 6 sudut, contohnya. Mainan kotak kayu, di antara benda berikut sama dengan mana Afrika, contohnya. Kita pilih yang B. Nah, soal nomor 7, kita pilih benar dan benar. Soal nomor ini, saya pilih salah dan salah. Nah, kita ke halaman terakhir. Ini yang membuat dari kementeriannya Bapak-Ibu, dari sumbangsih Bapak-Ibu yang lainnya, kemudian diterapkan di Merdeka Mengajar. Ini contoh, saya pilih gini, tik, tik, tik. Terus, nah ini sudah. Penjual menyatakan bahwa semua beban tersebut dapat dimasukkan dalam 3 tas plastik. Jika satu plastik dapat 4 kilo, apakah menurutmu pernyataan penjual tersebut benar atau berikan alasanmu? Saya pilih benar. Tas di plastik misalnya. Ini jawaban anak SD loh Bapak Ibu ya, bukan jawaban saya ya. Ini contoh saya anggap anak SD kelas 1 sampai kelas 2. Kemudian kita klik submit. Nah, numerasi. Assessment sudah dikumpulkan. Nah, ini. Ini saya buka sini ya Bapak Ibu. Nah, ini saya back. Terus kita klik coba di kelas. Assessment. Nah, ini geometri. Bapak Ibu di sini tertulis lihat soal. Nah, ini tadi ya sudah ya. Terus Bapak Ibu tadi kan sudah ada satu orang yang mengerjakan tapi namanya Jeruk. Itu Jeruk itu nama siswa yang bukan nama siswa saya Bapak Ibu. Itu kalau ada partisipasinya Bapak Ibu di sini ada tertulis 5 murid belum mengumpulkan. Nah, ini contoh murid saya.
kita coba ulangi lagi yang benar yang di sini ya. Contohnya kayak apa? Nanti akan keluar Bapak Ibu analisanya. Saya coba pakai nama Abdurrahman Wahid ya. Saya coba Bapak Ibu, saya back lagi. Jadi lihat soal, gunakan assessment ini online, lanjut 12 IPA 1 lagi Bapak Ibu. Tadi kan saya menggunakan jeruk. Coba sekarang pakai nama siswa saya. Salin. Kalau sini saya masukkan yang lainnya. Baik Bapak Ibu ya. Nama lengkap Abdurrahman Wahid. Saya cari di sini Bapak Ibu, siswa saya. Main. Abdurrahman Wahid. Bentar ya Bapak Ibu. Bentar. Oh ini nih, Abdurrahman Wahid Atalah. Ini saya klik. Good. Ini ya, saya pakai ini Bapak Ibu. Abdurrahman Wahid Atalah. Saya masukkan di sini. Saya coba lagi. Tanggal lahirnya ini Bapak Ibu. Nah, coba saya masukkan. Untuk buka itu harus ada kelasnya dulu berarti ya Pak Adi ya? Betul, ini nanti akan kita coba pakai kelas Bapak Ibu. Iya. Saya coba sebentar dulu satu, nanti contoh aja ya Bapak Ibu. Nanti kita buka kelas. Bentar ya, tadi 2005. Nanti kita coba Bapak Ibu, ini saya coba kelas yang sudah saya buat, tampilannya seperti apa. Januari 25. Klik. NISN-nya adalah ini. Bapak Ibu, ini semuanya nanti diisi secara manual ya Bapak Ibu. Ini saya next. Ini saya ngawur aja. Next. Vietnam. Kita pilih yang D. Ini benar-benar. Ini salah-salah. Next. Benar. Submit. Ini sudah. Kita masuk di sini. Back. Numerasi. Nah ini Bapak Ibu. Ini ada tampilan. 6 murid belum mengumpulkan. Karena saya tambahkan tadi siapa Bu? Jeruk tertampil di sini. Bapak Ibu mohon maaf. Ini nanti nunggu agak lama ya Bapak Ibu. Kurang lebih 5 menit akan keluar analisis kelasnya. Ini belum tersedia. Nanti secara paling lama 5 menit, secara online, itu akan keluar analisis kelasnya Bapak-Ibu. Jawaban 2 anak yang sudah mengerjakan, nanti akan muncul di sini. Kita coba dari awal ya Bapak-Ibu ya. Saya coba. Bapak-Ibu, tadi kan assessment siswa. Bapak-Ibu, di sini ada perangkat ajar. Perangkat ajar di sini, itu banyak di mata pelajarannya Bapak-Ibu. Banyak mata pelajaran sudah tersedia, Bapak Ibu tinggal pilih saja. Ada agama, bahasa Indonesia, banyak mapel, mana yang ingin Bapak Ibu lakukan, mana yang ingin Bapak Ibu lihat. Contohnya saya pakai ini, sejarah, terapkan, perangkat ajar. Fase kelas berapa sejarah? Misalnya SMA, kelas 10, terapkan. Nah ini muncul Bapak Ibu, manusia, ruang, dan sebagainya. Ini modulnya. Terus yang tersimpan ada enggak? Ada 4 karena sudah saya pilih. Kok bisa caranya milih gimana Pak Adi? Oke, kita balik lagi. Ini yang sudah Bapak Ibu pilih masukkan di tempatnya Bapak Ibu biar nanti enggak susah-susah mencarinya. Ini saya klik di sini. Ini ada yang sudah saya masukkan di link tempat saya. Di semester 1 kelas 10 SMA, modulnya dari sini.
Nah, kita akan coba Bapak Ibu membuat. Contohnya Bapak Ibu klik aja sejarah fase kelas 10. Saya pilih di sini ya Bapak Ibu, saya klik di sini. Terus ada keluar seperti ini Bapak Ibu, manusia ruang waktu. Saya ulangi ya Bapak Ibu, klik aja identitas modul yang sudah ada, klik sembarang. Nanti akan keluar deskripsinya. Bapak Ibu, khusus di bawah ini ada simpan di modul Bapak Ibu atau unduh. Saya gunakan ini Bapak Ibu. Saya klik di sini, pilih folder mana yang ingin Bapak Ibu simpan. Saya pilih di semester 1 kelas 10 SMA 4. Tambahkan ke folder. Lanjut. Kita cek Bapak Ibu, taruh belakang. Ini kan secara umum mod. Kalau kita bawahnya sebelah kiri modul itu adalah modul yang ada di Merdeka Mengajar semuanya Bapak Ibu. Ini tergantung yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh aplikasi ini. Bisa lebih dari 10 modul Bapak Ibu. Ini sejarah kelas 10 baru ada 2. Tapi kalau banyak Bapak Ibu, itu biasanya kalau kita mencarikan ini ada fasilitas urutkan atau filter. Pilih mana. Tapi kalau Bapak Ibu biar cepat, kayak tadi, klik deskripsinya, simpan. Sebelah kanan modul ini ada tulisan tersimpan. Nah Bapak Ibu, di sini ada secara otomatis di semua modul ditandai, ada 5. Di modul yang kelas yang sudah saya buat, semester 1 kelas 10 SMA ini, ketika saya klik, ada modul sejarah. Tadi 4, sekarang ada 1, 5. Cara menambahkan seperti itu Bapak Ibu. Ini yang tinggal back saja. Perangkat ajar. Nah kalau bukti karya saya Bapak Ibu, atau kita klik, ini Bapak Ibu silakan mengupload bukti karya Bapak Ibu, baik materi ajar, praktek pembelajaran, contoh hasil karya murid. Di sini ada. Klik aja tambah karya. Mohon maaf Bapak Ibu, yang baru terbit adalah video. Yang dokumen teks sama audio belum terfasilitasi dari Merdeka Mengajar. Nah, ini ketika klik di sini Bapak Ibu. Nah, ini ada, apakah Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda? Kalau sudah, pilih tinggal diimport. Tapi kalau belum Bapak Ibu, ini ada caranya. Kalau kita klik, ini ada cara bantuan cara mengupload. Dan ini ada contoh bukti video pembelajaran atau video materi pembelajaran. Nah, tinggal Bapak Ibu unggah. Di sini ada caranya. Semua ada bantuan, yaitu pusat help-nya itu pusat bantuan. Nah, ini bukti karya saya. Terus di sini itu ada pelatihan mandiri. Saya tadi sudah menjelaskan ya Bapak Ibu. Kalau klik bukti pelatihan mandiri, silakan Bapak Ibu ikuti. Saya ingin belajar tentang Merdeka Belajar. Apa toh ini? Modulnya seperti apa toh? Nah, di sini ada waktunya Bapak Ibu, tenggang waktunya. Mulai modul, modul selesai, praktek asli nyata, pelatihan selesai. Di sini itu ada modulnya, pelajari materi. Modul 2, pelajari. Modul 3, pelajari. 4, pelajari. Dan di sini nanti ada kayak tes Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu pilih saja di sini. Contohnya ya Bapak Ibu, modul 1. Nah, ini ada belajar materi, kita klik, ada 3. Nah, silakan Bapak Ibu belajar di sini. Terus ini ada contoh apa peran saya, banyak sekali di sini. Nah, kalau sudah selesai, semua materi sudah di sini, nanti ada ini, kerjakan post-test, ini akan aktif. Gitu nih Bapak Ibu, ini berkaitan dengan belajar pelatihan mandiri. Terus ada video inspirasi, kayak bukti karya perangkat ajar. Nah, yang penting di kelas, tadi yang ditanyakan oleh Ibu Budi, Jadi klik saja Bapak Ibu, kelas. Saya muncul 12 MIPA 1. Saya ingin buat kelas yang lainnya. Klik tambah kelas ini Bapak Ibu. Di sini ada pilih assessment, kelas, assessment saya. Kita klik tambah kelas. Klik. Nama kelas apa? Contohnya. Saya ingin, ini ada contohnya Bapak Ibu.
tambah kelas. Di sini ada contoh penulisannya 3D, 7A, 12, X kuliner 1. Coba saya pakai 11, 11 MIPA 3. Jenjangnya apa? TK, A, B, kelas 1. Nah, kita kalau kelas 11 berarti kan kelas 11, ya, Bu. Klik saja. Tahun ajaran 2001-2022. Simpan. Berhasil membuat kelas. Nah, kalau sudah berhasil membuat kelas, Bapak-Ibu diminta untuk tambahkan murid. Tambah murid ke kelas. Menambahkan murid itu secara manual, Bapak-Ibu. Ketik NIS nama atau NISN. Contoh. Contohnya, Bapak-Ibu. Coba ini yang kelas 11. Saya pakai yang punyanya Abdullah Fakih ini contoh, yang nomor 4. Saya pakai klik ini, Bapak-Ibu. Kayak apa tampilannya kalau saya ketik di sini, saya tempel. Belum ada di database sekolah Anda. Masukkan data murid. Mohon maaf, Bapak-Ibu. Karena kita belum, apa ya istilahnya, Bapak Merdeka Belajar Mengajar ini, itu sebenarnya ketika ketik nama dan sebagainya kan otomatis menambah. Tapi ketika kita coba menempelkannya seperti ini, Bapak-Ibu, yang muncul adalah belum terkoneksi di database sekolah. Nah, ini kan berkaitan dengan admin Dapodik, terus kemudian ke Pusdatin. Nah, kita diminta untuk masukkan data murid dulu. Klik. Nah, ini secara manual, Bapak-Ibu. Ini cara yang pertama bisa seperti ini. Cara yang kedua, kita klik tambah murid. Nggak usah lewat ini, tapi kita langsung masuk yang bawah ini. Masukkan data murid manual. Sama, tampilannya gini. Kita klik nama lengkapnya tadi. Tanggal lahirnya, saya buka di sini tanggal lahirnya 2006, 3 Agustus ya Bapak-Ibu. Saya klik di sini. Tanggal lahir, saya klik di sini. Maret nih buka, 2006. Klik, terus Agustus tanggal 3. NISN-nya apa? Kita klik di sini, ada NISN-nya. Nah, ini Bapak-Ibu harus kerjasama dengan operator Dapodik supaya Bapak-Ibu punya data ini lengkap. Terus kita tempelkan di sini, Bapak-Ibu simpan. Nah, berhasil menambahkan murid. Kita coba, Bapak-Ibu. Kita back. Back lagi, Bapak-Ibu. Kita back. Nah, saya sudah kemarin sudah membuat 20 MIPA 1, lah ini 11 MIPA 3. Storen ini, sebentar. Daftar murid. Tadi sudah bisa masuk ya, satu murid ya. Abdullah Fakih. Nah, kalau sudah Bapak-Ibu, ulangi lagi ya Bapak-Ibu, supaya Bapak-Ibu jelas. Tadi mana? Dah. Bapak-Ibu, 11.3 sudah. Kita sudah daftarkan murid secara otomatis sudah. Terus ini klik daftar murid. Nah, murid 11.3 itu kok belum? Nah, kita nambahkan dulu. Nah, kalau tadi Pak, masukkan data murid mana itu adalah nama murid satu-satu Bapak-Ibu. Kita masukkan di sini semua. Nah, dari data murid yang sudah kita masukkan satu-satu ini, mana yang ingin kita masukkan di kelas 11.3? Nah, ini Abdullah Fakih Musaki, kita klik di sini. Tambah lagi tadi misalnya jeruk, kita klik. Terus kita pilih simpan. Nah, berarti ada dua murid di kelas 11.3. Itu Bapak-Ibu. Jadi, langkah ketika kita klik kelas, kita membuat kelas 11.3, terus kita menambahkan murid. Tidak serta-merta murid yang saya tambahkan Abdullah Fakih tadi masuk ke kelas 11.3. Nah, ini perlu kita pilih dulu. Perlu kita inputkan manual. Perlu kita centang kayak tadi. Contoh, 11.3 kita masukkan di sini. Daftar murid. Daftar murid itu yang kita masukkan satu persatu Bapak-Ibu. Kita ingin nambahkan lagi. Oke, klik tambah murid. Mana lagi? Contohnya Anissa Permata Dewi. Kita masukkan aja, simpan. Berarti kelas 11.3 sudah ada 3 orang. Ini Bapak-Ibu, tentang kelas. Jadi, kelas itu
langkahnya yang pertama, Bapak Ibu menambahkan kelas dulu buat. Setelah buat kelas, Bapak Ibu disuruh untuk memasukkan secara manual data murid satu persatu secara manual. Kalau Bapak Ibu punya 100 siswa ya, masukkan data 100 siswa yang Bapak Ibu ajar. Itu satu persatu Bapak Ibu. Ada nama, ada tanggal lahir, sama NISN saja. Nah, kalau 100 siswa sudah terinput, baru Bapak Ibu buka kelas mana paralelnya? 11 IPA 3, 11 IPA 1, 12 IPA 1 atau mana? Kalau sudah, nah dari 100 siswa itu silakan Bapak Ibu pilih kelas, dia masuk di kelas mana saja siswa itu. Kalau sudah simpan. Bapak Ibu, tadi saya sudah membuat tes untuk ini 12 IPA 1 yang apa geometri atau apa tadi ya. Ini sudah muncul jawabannya Bapak Ibu. Analisa mandiri secara langsung oleh Merdeka Mengajar. Kita buka saja geometri. Nah, ini geometri fase kelas 1-2. Kita klik saja Bapak Ibu. Ini sudah ada analisis kelas Bapak Ibu. Oh, ini belum. Satu orang belum terperiksa. Nah, ini periksa dulu. Nah, Bapak Ibu, ini kita diminta untuk lihat kunci jawaban, benar atau salah. Ini jawaban anak benar, pas di kantong plastik. Lihat kunci jawabannya yang dibuat oleh Merdeka Mengajar. Kunci jawabannya ini Bapak Ibu. Menyebutkan jumlah kantong plastik seharusnya 4 kantong. Nah, ini contohnya. Ini kita silang. Nah, kita simpan saja jawaban anak. Simpan dan lihat hasil. Oh, ini kita pilih benar. Bentar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini analisisnya Bapak Ibu. Analisis dari Merdeka Mengajar anak mengerjakan asesmennya. Di kompetensi ini Bapak Ibu, itu ada bahwa belum bisa menerapkan dan mengembangkan informasi yang dipahami. Bawah lagi, kita klik buka semuanya Bapak Ibu. Soal 1, Siti, salah, yang benar ini. Jawaban jeruk, A, benar. Soal 3, ini ada apa namanya Bapak Ibu? Ada korelasi jawaban yang benar. Soal 4, soal 5, sampai soal terakhir. Dan ini ada keterangannya Bapak Ibu. Nah, ini analisis Bapak Ibu yang ada di soal asesmen bawaan Merdeka Mengajar. Bapak Ibu bisa membuat sendiri soal-soal asesmen sesuai dengan keperluannya Bapak Ibu semua. Ini Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada salah atau kurang lengkap mungkin bisa ditambahkan Pak Mufrida ya Bapak yang sudah ini. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, monggo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan aplikasi mengajar. Sepertinya ini kalau mengelola kelas enak pakai laptop ya Pak ya. Enak pakai HP kan ngelan itu masuk-masukkan siswa ya Pak ya. Bisa juga Ibu. Kalau kesulitannya adalah Bapak Ibu kalau pakai HP berarti Bapak Ibu harus buka ini. Apa namanya aplikasi Minimize Plus seperti itu atau kalau tidak Bapak Ibu siapkan cara yang lebih mudah adalah dicetak datanya siswa itu dicetak kemudian diinputkan satu persatu. Tapi lebih enak Bapak Ibu lebih mudah itu mendingan pakai laptop atau pakai PC yang lainnya karena tampilannya lebih besar dan kita bisa klik di bawah sini mana yang akan ditampilkan. Monggo yang lainnya Ibu, Bapak, silahkan. Ada pertanyaan itu Pak dari Bu Rengganis. Oke, Bu Rengganis, monggo Bu Rengganis. Saya bacakan ya. Oh siap. Dalam memasukkan murid, bisa enggak Pak kalau pakai invite link agar tidak memasukkan satu-satu? Nah ini saya banget ini males nih masukkan satu-satu. Monggo. Bapak Ibu, ini sementara yang ada di Merdeka Mengajar, sepengetahuan saya,
itu dari kemarin sampai hari ini Bapak Ibu itu tampilannya seperti itu. Jadi fasilitasnya itu menginput secara manual. Kalau invite link saya belum menemukan Bapak Ibu. Cuma dulu ketika saya ikut yang namanya pelatihan asesmen nasional proktor itu ada AKM kelas. Nah, di aplikasi AKM kelas itu Bapak Ibu, itu ada instalasi pihak ketiga yang membuat dari Pusmenjar Kemdikbud. Nah, itu ada invite siswa link-nya, database tinggal kita masukkan, Excel-nya di-download, bisa di-upload. Tapi kalau di Merdeka Mengajar ini, saya belum tahu, cuma ini tadi saya klik, saya cari-cari dari kemarin Bapak Ibu, adakah fasilitas import? Nah, ini saya belum menemukan. Mungkin dari Pak Mufida bisa menambahkan nanti apakah ada fasilitas import siswa. Tapi ini dari kemarin itu yang saya lihat secara manual. Nah, ini kalau muridnya banyak memang susah ini. Monggo Pak Mufida bisa membantu apakah ada fasilitas import, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Jadi pada prinsipnya atau pada dasarnya aplikasi Merdeka Mengajar ini tidak dijadikan sebagai LMS, tapi itu sebagai referensi kita dalam melaksanakan pembelajaran. Contohnya ketika kita, misalkan sekolah saya, kalau di SMK itu ada namanya SMK Pusat Keunggulan ya. Kalau di SMA itu berarti SMA Penggerak. Penggerak, ya. Yeah. Nah, sekarang kan di dalam kurikulum yang dilaksanakan dalam SMK PK maupun sekolah penggerak itu kan tidak ada RPP ya. Jadi adanya adalah modul ajar atau RPP plus. Nah, itu maksudnya pemerintah mau menyediakan, jadi kita tidak usah dibikin pusing membuat RPP lagi. Jadi pemerintah menyediakan RPP dan modul ajar di dalam platform Merdeka Mengajar tersebut. Terus pengembangannya, jadi awal mulanya itu dulunya seperti itu. Terus kemudian pengembangannya ditambah ada assessment. Iya, ada assessment, kemudian ada pelatihan, ada apa lagi. Ya, ada video. Okay. Sehingga, juga, ya. Yeah. Dulu mah pas awal-awal saya masih beta itu, masih versinya masih beta, itu ketika saya klik assessment belum ada literasi, numerasi belum ada, Pak. Jadi masih kosong, kan. Yeah. Ini kemudian, yang versi terbaru ada Pak Neta, tadi ya, yang literasi, numerasi gitu. Kemudian apa namanya modul ajarnya juga saya kira belum lengkap. Nggih. Bahkan pas dulu saya sosialisasi di sekolah ada PAI itu belum ada malah Pak. Jadi adanya itu kepercayaan sama agama, pendidikan agama yang lain. Jadi PAI malah belum ada, terus gurunya lah, wah PAI kurang dong. Wah, saya tidak bisa menjawabkan itu. Karena masalah konten, isi itu yang memasukkan, yang mengembangkan dari Kemdikbud. Kemarin yang saya lihat itu ini Pak Mufida, yang mapel-mapel peminatan IPA IPS kelihatannya banyak, tapi khusus sejarah tadi kok belum ada. Ya, tapi kalau matematika, bahasa Indonesia, kemudian fisika itu sudah banyak modul-modul ajarnya yang sudah tertampil, Pak. Nggih, malah di HP saya itu tampilannya itu agak apa namanya ya? Contoh Merdeka Mengajar. Jadi ketika saya pilih sesuatu itu pasti internet hilang seperti itu. Padahal internet saya pakai IndiHome dan lancar-lancar saja, buat Mobile Legend dan kawan-kawan lancar saja. Yeah. Contoh ya. Jadi perangkat ajar ini PCOK ya. Kebetulan saya PCOK. Nah. Nggak gelam itu, Pak. Ya. Karena mohon maaf Bapak-Ibu, kita HP-nya itu HP terbaru jadulnya Bapak-Ibu. Jadi. Nah ini kita keluar. Ya. Keluar, cuma di PCOK baru ada buku guru ya. Belum ada modul ajarnya. Kalau saya coba yang lain, misalkan di biologi ya. Nah, ini sudah ada modul ajarnya. Yeah. Jadi kita bisa unduh maupun kita simpan bookmark. Ditandai saja. Yeah, ditandai.
atau kita bagikan. Ini awal mulanya itu, Pak. Kemudian terus ada fitur-fitur tambahan seperti lagi mahar gelem balik. Nah, bukti karya saya, video inspirasi. Nah, ini baru-baru semua. Nah, yang kelas ini pun sama. Ini dulu pas awal-awal mula pembuatan aplikasi ini, saya sudah memberikan masukan untuk menambahkan murid, mohon bisa diimpor dari Excel kah atau langsung otomatis sinkron di Dapodik atau bagaimana, kan biar kita lebih enak. Misalkan saya mengajar di 13 kelas misalkan, ya ngasih jempole. Ya ini tadi ada Bapak Ibu guru ya, mengajar sampai 300 siswa, memang benar Bapak Ibu. Tapi saya tarik, ini belum ada Pak Mufrida, importnya Bapak Ibu. Memang belum ada. Import template-nya belum ada. Tetapi kalau yang bawaannya Pusmenjar, aplikasi ketiga itu ada importnya. Cuma kita agak ribet harus nginstall dan install software-nya itu seperti localhost. Ya, seperti itu. Terus, apa namanya? Yang baru bukti karya saya ini tadi belum, mungkin belum sudah sampaikan Pak Gie. Tambah karya video. Video ini di apa namanya? Diambil dari akun YouTube kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di akun Belajar ID ya Bapak Ibu. Khusus akun Belajar ID. Misalkan ini saya contohkan. Saya tadi baru upload upload video pembelajaran. Nah, di sini diberi judul, deskripsi, kemudian kategori, materi ajar. Terus kemudian mata pelajarannya apa? Terus kelasnya, terus pilih kelasnya apa? Misalkan kelas 10, terus saya simpan deskripsi. Sembarang lah. Ngarangnya. Nah, ini bagi Bapak Ibu YouTuber yang sudah punya video di YouTube tapi di akun pribadi ya, mohon maaf tidak bisa diimpor di sini. Belum ini bisa. Hanya khusus ini Pak Mufrida dan Bapak Ibu semuanya, benar. Jadi kaitannya dengan pembelajaran materi bahan ajar yang menggunakan akun Belajar ID. Selain itu, mohon maaf tidak bisa terakomodir. Harus publik ya, Pak ya? Harus publik, Bu. Harus publik, Ibu, supaya semuanya bisa melihat Bu Budi. Ya, ini saya lagi nyoba karya saya. Dicoba atau misalnya Bapak Ibu yang untuk penilaian angka kredit dan sebagainya bisa aja dimasukkan ke sini Bapak Ibu karyanya. Intinya laporan, Pak. Enggak, karyanya maksudnya bukan laporannya, misalnya modulnya, bahan ajarnya seperti itu. Yang mungkin jangan yang 12 halaman kecil. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Mohon izin Bapak. Iya Pak Mufidah, gimana? Ada yang mau ditambahkan lagi? Kemarin di tadi siang dititipi link buat feedback aplikasi ini ya, Pak. Nanti bisa disampaikan. Jadi Bapak Ibu nanti diberi link untuk memberikan feedback pada aplikasi ini, dan nanti mohon diberikan masukan-masukan yang membangun untuk diterapkan pada aplikasi Merdeka Mengajar ini. Jadi biar ada pengembangan dari sana. Sekalian ini tadi tugas yang saya share di Classroom itu sudah ada linknya, sudah saya sertakan di situ, Pak. Oh sudah ada ya, Pak Ari? Ya, jadi di Classroom itu kan tadinya ada dua materi, nah terus saya tambahkan link yang untuk misi saran itu. Kemudian berkaitan sama dengan anggota kelas itu ya. Ketika tadi nge-share soal yang dari Merdeka Mengajar itu kan otomatis siswa ngisi. Nah, itu sudah jadi bisa jadi siswa kita kan di situ. Dan sudah keluar analisanya. Jadi memasukkannya bisa dari situ. Jadi kita nge-share link soal itu otomatis mereka jawab. Nah, itu sudah jadi siswa gitu. Betul. Cuman memang tidak dikelompokkan di siswa di kelas-kelas. Kelas itu, iya betul. Sama ini Bapak Ibu, mungkin ketika nanti mengisi feedbacknya, itu saran yang kayak Pak Mufida, Bapak Ibu semuanya, biar tidak capek mengisi
anggota kelasnya Bapak Ibu siswanya, apakah bisa ditambahkan untuk fasilitas import template Excel? Nah, ini penting sekali. Karena kalau Bapak Ibu pengajar itu ada yang dari kelas paralel, contoh yang SMA itu kelas 10, 11, 12, itu kan bisa sampai ratusan siswa. Nah, itu kalau ngisi satu-satu itu kan juga kasihan. Nah, ini bisa nanti feedbacknya ditulis seperti itu Bapak Ibu. Jadi tolong ditambahkan template untuk import siswa dalam penambahan kelas yang sudah terbentuk. Itu Bapak Ibu, sementara memang belum terlayani. Semoga kedepannya ketika Bapak Ibu sudah mengisi feedback, itu sudah bisa diterapkan. Monggo yang lainnya Bapak Ibu. Saya sampai jam berapa ini Pak Mufrida? Ini sudah Pak. Oke. Bapak Ibu, untuk masalah apa namanya, yang aplikasi Merdeka Mengajar seperti itu ya Bapak Ibu. Memang pada dasarnya assessment itu tambahan Bapak Ibu. Tetapi yang penting itu Merdeka Mengajar adalah bagaimana prinsip Bapak Ibu mengajar menggunakan bahan ajar baik modul atau yang lainnya itu untuk siswa. Prinsip Merdeka Mengajar itu bisa disampaikan. Nah, contoh cara membuatnya seperti apa? Di situ ada tugas pelatihan mandiri, dan di sana ada modul-modul cara-cara tutorialnya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu baca-baca sendiri secara mandiri, kemudian Bapak Ibu terapkan tugas-tugasnya, kemudian dikirim, nanti ada keluar berhasil atau tidak. Nah, dari seperti itu menjadi habit Bapak Ibu sehingga bisa ditularkan. Malah Pak, yang keinginannya dari Merdeka Mengajar ini, semua contoh-contoh ini akan nanti akan banyak sekali modul-modul yang akan diimport ke sini oleh Bapak Ibu semuanya, sehingga komplit dan banyak. Ini kedepannya seperti itu. Cuma terus ada fasilitas ini Pak Mufrida, assessment seperti itu, karena mengakomodir dari pusmenjar Bapak Ibu, yaitu AKM kelas. Nah, ini di Merdeka Mengajar ada fasilitas assessment sama persis, tetapi tidak seribet AKM kelas. Kan di AKM kelas ini kita install softwarenya Bapak Ibu, bawaannya, sehingga bisa dijalankan, ada semacam seperti local host sehingga nanti ada tampilan seperti apa, baik yang bisa jalan di HP maupun yang ada di sini. Demikian Bapak Ibu berkaitan dengan aplikasi Merdeka Mengajar. Harapan kita semuanya Bapak Ibu punya ilmu baru berkaitan seperti ini. Terus bila ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa dilanjutkan Japri ya Pak Mufrida ya. Japri saja karena masih ada satu sesi. Kasihan supaya tidak terlalu lama. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah tutur kata yang kurang berkenan. Monggo Pak Mufrida bisa dilanjut Pak. Oke, terima kasih Pak Adi. Selanjutnya ada kegiatan terakhir, ada penjelasan dan kaitannya dengan evaluasi dan juga penugasan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Budi dan Pak Ari. Kepada Bu Budi atau Pak Ari, monggo kami silakan. Nyuwun sewu Pak Ari aja, saya ini kayak putus nyambung nanti. Jelas mesake nggih. Oh, gitu nggih. Pak Ari. Baiklah, untuk penugasan ya Bapak Ibu, ini saya share di kelas. Nah, sebentar. Ini yang pertama ini yang referensi juga. Coba saya posting, kemudian sekarang untuk yang tugas nih, yang tugas saya posting. Oke. Sudah saya share di classroom ya Bapak Ibu untuk penugasannya. Saya akan coba jelaskan
Yang pertama ini saya share screen dulu tugasnya. Oke, untuk tugas yang pertama untuk Bapak Ibu adalah tugas aktivasi aplikasi Merdeka Mengajar. Berarti Bapak Ibu masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar, kemudian diaktifkan, kemudian masuk ke menu pengaturan. Setelah itu di screenshot, bentuk screenshotnya seperti ini. Oke, jadi masuk ke menu pengaturan, nanti akan muncul ini, ada akun Bapak Ibu, kemudian ini tab yang lain di menu pengaturan. Jadi setelah Bapak Ibu masuk, silakan masuk ke menu pengaturan. Nah, kalau sudah sampai di sini, di screenshot. Nah, setelah di screenshot, kemudian hasil screenshotnya itu diupload di tugas ini ya Bapak Ibu. Jadi di filenya diupload di tugas ini. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik serahkan. Itu untuk tugas yang pertama. Sampai di sini Bapak Ibu untuk tugas yang pertama. Silakan kalau masih ada yang belum jelas. Gimana Bapak Ibu? Wah, sudah jelas, ada yang langsung Pak. Cukup jelas, jelas ya jelas. Tugas pertamanya. Okay. Yang kirim screenshot ya. Yes, screenshotnya. Wah, sudah ada yang menyerahkan nama, satu, Pak. Iya, sudah langsung ada yang menyerahkan. Ya. Jadi bentuk ya file yang di screenshot juga sudah ada ya, contohnya sudah bisa dilihat. Nah, sekarang untuk tugas yang kedua, diseminasi. Ini yang butuh waktu ya Bapak-Ibu. Bapak-Ibu diminta untuk mendiseminasikan hasil pelatihan pulpen ini minimal ke 10 guru dari MGMP-nya. Bukti diseminasinya itu berupa Bapak Ibu meminta rekan-rekan dari MGMP-nya untuk menginstal aplikasi Merdeka Mengajar, kemudian seperti yang dilakukan Bapak Ibu sendiri. Jadi masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar dengan akun belajar, kemudian suruh masuk ke pengaturan, kemudian di screenshot seperti tadi. Nah, hasil screenshot dari Bapak Ibu itu di masukkan ke slide ini. Nah, di slide ini kalau Bapak Ibu diseminasinya berupa meet atau luring, itu silakan didokumentasikan di foto, nanti fotonya di tempel disisipkan di sini. Diisi nama lengkapnya, nama Bapak Ibu berarti sebagai peserta pulpen, kemudian MGMP-nya, nama mapelnya, kemudian diisikan nama kabupaten atau kotanya. Ada dua tempat ya, jadi Bapak Ibu bisa mengisikan untuk ini, tugas ini untuk pribadi ya. Jadi tugas individu berarti ya, Andi. Iya, betul, iya. Izin bertanya, Pak. Nggih, monggo, Bu.
untuk diseminasi ini kan misalnya yang kami ada di MGMP Sosiologi Kabupaten Pekalongan itu kan saya pesertanya kan dari Bulpen 5 ini saya dengan Bu Rodia. Apakah kita bisa berkolaborasi untuk diseminasi ke teman-teman yang minimal 10 orang. Jujur ini Pak, kami yang di kabupaten itu jumlah karena ada yang pensiun dan sebagainya, jumlah peserta kami paling enggak ada 16 gitu Pak. Jadi apakah bisa berkolaborasi saya misalnya dengan Bu Rondiah atau harus sendiri-sendiri? Matur nuwun Pak. Terima kasih Bu Nur Hidayah ya. Jadi untuk kegiatan diseminasinya monggo, itu terserah Bapak Ibu. Mau sendiri-sendiri boleh, mau barengan juga boleh. Nah, kalau bisa barengan mungkin lebih baik ya Bu ya. Jadi bisa saling melengkapi. Nah, yang penting untuk dokumentasi diseminasinya itu dimasukkan. Jadi Bu Nur Hidayah ini kan harus ngumpulin ini sendiri. Silakan difoto, ditempelkan di sini. Nanti yang satunya Bu Rodiah juga sama. Dia juga ngumpulkan foto di slide-nya sendiri gitu. Oh, nggih. Nah, kemudian untuk bawahnya lagi untuk yang peserta. Jadi peserta yang didiseminasi itu nanti screenshot-nya ditempelkan di sini Bapak Ibu. Dituliskan nama gurunya, akun belajarnya diisikan, mapelnya, kemudian instansinya dan kabupaten kotanya. Kemudian hasil screenshot yang di Merdeka Mengajar tadi ditempelkan di sini. Satu persatu ya? Iya, satu persatu. Ini sudah disiapkan ada berapa slide ini ya? Banyak sih. Nah, berkaitan dengan jumlah, ini kan harusnya diminta satu peserta itu mendesimalisasikan ke minimal 10 guru ya. Nah, karena melihat jumlah anggota MGMP juga mungkin tidak sebanyak itu. Jadi, kalau mungkin seperti Bu Nur Hidayah dengan sosiologi yang ber-16 itu, yang bisa disimulasikan, kalau bisa dapat semua itu nanti dibagi dua nggak apa-apa Bu. Jadi misalkan Bu Nur Hidayah 8 nanti Bu Rodiah 8 gitu. Atau minimal kalau bisa masing-masing trainer berarti masing-masing peserta dapat 5 lah gitu. Jadi Bu Nur Hidayah 5, Bu Rodiah 5 ya. Untuk yang jumlah anggota MGMP-nya sedikit gitu. Minimal 5 nggih, Pak, nanti. Nggih, ya betul. Nuwun sewu, Pak. Untuk yang gimana? Guru yang dapat akun belajar.id itu hanya guru ASN PNS saja atau guru yang GTT juga ada, Pak? Terima kasih Bu. Untuk akun belajar itu diberikan kepada semua guru yang masuk Dapodik Bu. Ya, jadi nggak lihat itu ASN atau bukan. Yang penting dia masuk di Dapodik ya sebagai guru ya dia dapat akun belajar sebagai guru gitu. Nah, ketika ini kan lagi ini Bu ya, untuk menautkan dengan SIM PKB itu kan juga guru juga harus mengaktifkan akun belajarnya ya. Nah, ini sekalian juga gitu. Sekalian juga. Berarti akun belajarnya kalau sudah menautkan ke SIM PKB kan akun belajarnya sudah aktif. Nah, itu dipakai sekalian di aplikasi Merdeka Mengajar gitu. Nggih, matur nuwun, Pak. Gitu. Ya, sama-sama Bu. Yang lain barangkali ada pertanyaan lagi mengenai penugasan. Ya, ya Pak. Monggo. Assalamualaikum. Saya mau bertanya Pak. Oh jadi Pak Ahmad Rizali ya, ya monggo Pak. Itu kan tadi untuk jumlah desiminasi kan sesuai
anggota dari MGMP yang ada gitu kan. Ya, jadi Bapak menyampaikan minimal 5 kayak gitu. Ya. Nah, terus untuk pengumpulannya tugasnya berarti itu udah batasannya apa gimana itu? Maksudnya batasan minimal atau maksimal ya Pak? Ya waktunya maksimalnya kan waktunya. Kita diseminasi berarti kan mengumpulkan ya, orang-orangnya kayak gitu kan. Waktunya aja ya. Nah waktunya itu sesuai dengan timeline-nya pulpen Pak. Itu kan ada waktu asinkronus sampai tanggal berapa itu ya? Ada di buku petunjuk Pak. Ya sampai tanggal 24 ya. Nah, ya. Nah kalau untuk kelas kita, kalau misalkan batas waktunya kita ajukan gimana sebelum tanggal 24 berarti? Kira-kira maksudnya gini, saya tahu kalau tugas ini nggak mungkin bisa dikerjakan langsung. Artinya gini, sekarang dikasih tugas, Bapak Ibu malam ini mengerjakan, itu nggak mungkin kan gitu. Karena jangan harus Pak. Ada kali sambungnya habis nanti Pak. Nah ya itu memang butuh waktu gitu. Yeah. Nah tapi kalau misalkan waktunya terlalu lama juga nanti mungkin yang pertama lupa nanti malah agak iya lupa yang terus yang kalau, kedua kalau beli juga, usul Pak mari mungkin Bapak Ibu semuanya untuk waktu batas akhir yang ada di bullpen itu kan sampai tanggal 24 Maret ya. Nah ini karena kita melihat situasi yang di Jawa Tengah juga bahwa pelaksanaan ujian sekolah itu tuh dilaksanakan tanggal 28 Maret. 28 Maret akhir bulan di hari Senin. Nah ini diharapkan Bapak Ibu karena Bapak Ibu kan selaku Ketua MGMP kan paling nggak kan juga ini ya ada rapat berkaitan dengan pembuatan soal seperti apa. Nah supaya tidak bentrok Bapak Ibu, mungkin untuk penugasannya kalau bisa jangan lebih dari tanggal 20. Jadi jangan lebih sampai tanggal 20. Jadi supaya Bapak Ibu juga punya planning apa ya pembagian waktunya biar nanti kalau tanggal 21 sampai tanggal 27 nanti kalau ada rapat MGMP kota atau kabupaten berkaitan dengan cek soal ini tidak memberatkan Bapak Ibu semuanya. Nah nanti alangkah baiknya mungkin dimulai aja bisa tanggal 10 sampai tanggal 19. Jadi artinya masih ada waktu kurang lebih 10 hari. Dan toh ini hanya screenshot template aja ya Pak Ari ya. Jadi hanya sini. Iya betul Pak. Jadi tidak begitu susah Bapak Ibu sebenarnya. Nah cuma mungkin baru Bapak Ibu yang baru pertama kali memang agak berat. Dan yang disampaikan Pak Ari tadi benar supaya kalau kelamaan nanti takutnya Bapak Ibu lupa. Bapak Ibu lupa. Kalau ini masih yang ada dari 3 hari, 4 hari bisa share jabri dengan kita semuanya. Kita yakin nanti Pak Ari, Bu Budi, Pak Mufida dan saya pun kita juga akan siap membantu Bapak Ibu berkaitan dengan oh kalau luka kita bisa meluruskan kembali, oh caranya seperti ini. Nah itu mungkin kalau bisa tanggal 19 gimana Pak Ari? Monggo Bapak Ibu. Nambahin ya Pak Ari, Pak Aji. Oh iya, monggo. Bu Budi. Ini Bapak Ibu ya peserta. Kenapa kita diberi batas waktu itu? Karena nanti kita juga diminta nih. Ya, oleh BPTIK kan? Ya, ada hubungannya dengan itu Bapak Ibu. Makanya di buku panduan kalau Bapak Ibu baca itu sampai tanggal 24 nih. Nah, memang harusnya jangan sampai tanggal 24 karena kita harus menginput data nanti ya Pak Ari itu yang diminta tuh nanti datanya para peserta kemudian dikirim ke BPTIK. Nah, nanti sebagai dasar untuk kelulusan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ada keterangan lulus berarti Bapak Ibu nanti insya Allah dapat sertifikat dari BPTIK. Ngaten Bapak Ibu, jadi bukan kita yang mengeluarkan sertifikat tapi
dari sana BPPIK. Nah, itu ada hubungannya dengan itu Bapak Ibu. Nah, kalau memang tadi yang disarankan oleh Pak Adi itu Bapak Ibu misalnya mau mengkoordinir kegiatan misal gitu, tentang ujian sekolah. Nah, bisa disisipkan di situ Bapak Ibu. Memang ini hanya informasi tentang aplikasi Merdeka Mengajar itu kan. Jadi untuk memenuhi tugas dari Bapak Ibu. Maten, saran dari saya, monggo dilanjut Pak Ari. Terima kasih Bu Budi. Jadi gitu sih Bapak Ibu. Sebetulnya ketika Bapak Ibu harus mendesiminasi, itu yang didesiminasikan hanya aplikasi Merdeka Mengajarnya Bapak Ibu yang dijadikan tugas. Untuk yang di luar itu Bapak Ibu bisa tidak harus sekarang gitu. Jadi hanya bagaimana mengajak Bapak Ibu dari anggota MGMP-nya itu untuk masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar, kemudian ya screenshot aja di situ, selesai sampai di situ. Dan saya pikir kalaupun tidak dalam forum resmi itu, dalam forum internal misalkan di share di grup WA aja, diminta untuk nanti dijelaskan sendiri Japri misalkan, itu kan bisa juga. Jadi tidak selalu harus ketemu kemudian bikin kegiatan yang itu enggak harus. Nah, jumlah pesertanya juga kan juga enggak terlalu banyak ya yang dipersyaratkan. Jadi begitu. Bapak Ibu mungkin bisa bergerak secara informal juga enggak apa-apa sih gitu. Yang penting screenshotan itu dapat gitu. Atau mau model misalkan Meet seperti ini, itu kan enggak harus waktu yang lama gitu. Monggo Pak Budi barangkali. Berarti kesimpulannya itu ya mengunggah prinsip gitu ya Pak Adi ya. Iya betul. Berarti itu pertama. Berarti yang keduanya berarti rasanya perform dan lainnya berarti tak berikutnya kan Pak Adi. Mari. Ya itu sebetulnya lebih ke kewajiban moral Bapak Ibu sendiri sih. Iya, kewajiban moral ketika materi yang didapatkan mari kita share semua. Tapi untuk yang ditugaskan di pelatihan ini, di Pulpen 5 ini, fokuskan lebih. Berarti ini menurut Pak Ari gimana? Bagusnya forum formal atau informal? Ini di saya kan MGMP sekitar 20-an ya, 20 anggota itu di anu ya biasanya yang datang tuh paling hadir sekitarnya belasan Pak Ari. Berarti gimana? Apa maksudnya kita ya Japri tadi dengan call atau dengan WA atau ngatur nggih Pak Ari? Bagusnya. Kalau idealnya Bapak, idealnya kita bisa mendesimalisikan semua yang kita dapat di pelatihan ini. Kalau itu yang diinginkan berarti memang harus dalam forum yang formal. Formal ya. Tapi kalau misalkan dalam rangka pemenuhan tugasnya, itu kan tidak harus didesimalisikan semua dulu. Jadi hanya spesifik di aplikasi Merdeka Mengajarnya. Dan itu untuk mendapatkan screenshot itu kan tidak perlu harus ngumpulin semua dulu dalam forumnya resmi, malah terlalu ini Pak Nji. Kecuali kalau memang ada waktu untuk mendesimalisikan semua yang didapat, itu lebih bagus gitu. Idealnya seperti itu. Begitu. Nambahin sedikit bisa. Monggo Pak Eka. Silakan. Siapa yang mau menambahkan tadi? Iya, halo. Ya. Ya, monggo bisa Pak. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Misalkan untuk memenuhi tugas screenshot, kita mengajak rekan guru tapi dalam satu sekolah, bisa enggak? 10. Kalau yang di sini kan ini fokusnya di MGMP ya Pak
Eka Budi ya. Jadi sebisa mungkin MGMP-nya ya, dulu. Tapi ya, kalau misalkan untuk diseminasi. Ya. Jumlah anggota MGMP-nya enggak terlalu banyak sih. Nah, kalau itu bisa silakan ditambahkan dengan guru yang satu sekolah boleh. Tetapi paling enggak anggota MGMP-nya sudah dapat ini dulu, dapat prioritas lah gitu. Nggih, siap. Ya. Ya gitu. Matur nuwun nggih. Siapa lagi? Matur nuwun nggih. Siap, sama-sama Pak Eka. Monggo yang lain. Barangkali ada yang masih belum jelas untuk tugasnya. Namanya sedikit tadi dari pertanyaannya Pak Eka sambil nunggu pertanyaan. Oh, nggih, monggo Bu Budi. Ini Pak Eka itu tujuannya yang Bimoli 5 ini memang untuk menggerakkan MGMP, maka Bapak Ibu peserta yang ikut di Bulpen 5 itu mendesiminasikan ke MGMP-nya masing-masing. Maka sasarannya kan sebenarnya kemarin kan ketua MGMP, karena nanti yang diharapkan lebih mudah menggerakkan MGMP-nya. Nah, jika Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan tidak memenuhi jumlahnya yang seperti disarankan 10, maka boleh kurang dari 10 begitu. Nah, kalau misalnya mau mendemisakan di sekolahnya melalui itu ya boleh-boleh saja begitu, asalkan nanti kayaknya serumpun ya Pak Ari itu tadi penjelasannya dari Pak Kapan itu tadi serumpun. Oh iya. Itu Pak Eka lanjut. Oke, gitu ya. Ibu, matur nuwun atas penjelasannya. Ya gitu. Kemudian yang lain barangkali masih ada lagi. Untuk ini Pak, batas akhirnya disepakati kapan Pak Ari? Ya. Gimana Bapak Ibu mau disepakati tanggal berapa? 19-nya atau 20-nya? Atau ada alternatif lain? Kalau kita diminta tanggal berapa Pak itu diminta begitu? 23 24 ya. Pak, kegiatan sinkronus asinkronus terakhir itu kan tanggal 24. Iya. Berarti nah, harapannya. Iya. Harapannya kalau bisa fix lebih cepat itu kan sudah melepas beban lah gitu, melepas tanggungan gitu. Jadi buat Bapak Ibu sendiri juga ketika tugas sudah beres diserahkan sudah enggak tanggungan lagi. Nah, tinggal nanti kami tim yang trainer yang bekerja keras untuk mengoreksi tugas dan menentukan kelulusan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau bisa dikasih batas waktu yang lebih cepat, itu nanti kita juga bisa lebih berdiskusi lebih tenang untuk kelulusan Bapak-Ibu. Ya. Jadi kalau misalkan nanti ada hal-hal yang masih kurang, kita masih bisa ada waktu untuk melengkapi. Gitu. Betul Pak Ari, jadi yang terakhir ini tadi Bapak-Ibu, kalau kita lebih cepat 4 hari di awal atau 5 hari di awal, artinya ketika kita berempat berdiskusi berkaitan dengan penilaian hasil dari Bapak Ibu, kita kan juga akan kewajiban kita melaksanakan feedback panjenengan. Jadi supaya ketika ada hal-hal yang kurang, kita anggap berempat itu kurang. Jadi Bapak Ibu masih punya waktu spelling itu untuk segera menyusulkan, memberikan kayak istilahnya perbaikan. Nah, supaya harapannya Bapak Ibu bisa lulus dan memperoleh nilai yang terbaik. Lebih dari itu, materi yang sudah disampaikan ini Bapak Ibu kuasai semua. Syukur-syukur Bapak Ibu bisa mendesiminasi ke teman-teman MGMP yang lainnya.
seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapan kita itu, dan yang terakhir, biar tugas-tugas Bapak Ibu yang lainnya itu juga tidak terbengkalai Bapak Ibu. Karena saya lihat Bapak Ibu itu luar biasa di sekolah, banyak sekali tugas-tugas yang sudah mengantri. Jadi ini belum dilaksanakan, tahu-tahu besok ada lagi. Ya ini harapannya seperti itu Bapak Ibu, kita supaya nanti kita enak, Bapak Ibu juga enak, dan harapan kita 100% itu Bapak Ibu bisa pas banget dan memperoleh nilai yang maksimal seperti itu. Demikian Pak Ari. Iya gitu. Terima kasih Pak Adi. Gitu ya Bapak Ibu, berarti kita sepakati tanggal 19. Gimana? Oke, kita sepakati untuk tanggal 19 itu batas waktu pengumpulan akhir. Jadi ketika pengumpulan akhir ternyata ada kesulitan, itu nanti kita akan bantu. Sehingga ada speleng waktu juga untuk memperbaiki itu gitu. Katakanlah screenshotnya masih ada yang kurang atau ini akun belajarnya ada yang masih bermasalah, ya ayo kita bantu supaya bisa memenuhi itu. Gitu nje Bapak Ibu, nanti mungkin Bu Budi di grup WA juga bisa dipertegas kembali untuk pengumpulan tugasnya, bisa diingatkan kembali Bapak Ibu untuk bisa mengumpulkan terakhir tanggal 19 gitu. Minum saya ke Aris tetap. Dari pengalaman kemarin apa itu aktivasi tautan itu ya. Belajar aja itu kayaknya anu saya selaku ketua MGMP ya kadang harus turun tangan langsung dan harus apa ya? Ngeklikkan. Tapi kalau hanya anu saya kalau apa ya via tadi yang Google Meet kayaknya kurang begitu pas, kayaknya paling saya kalau jalan Korea paling saya yang datangi langsung ya datangi sekolah kemudian ya kita kasih silaturahim dan ya langsung mendesimasikan gitu aja. Nah, paling 3-2 hari lah paling gitu kayak jalan Korea itu ngapain nunjuk ya Pak Ari dan teman-teman. Yes. Pak Budi memang top. Top Marco top lah. Nambahin lagi. Iya, top Marco top pokoknya. Nah, ini sinyal saya yang putus-putus. Yang itu Pak Ari, tadi tanggal 19 ya. Nah, sekarang yang pasti Pak, ini mau peserta mengkritik sarannya mau diletakkan di mana? Google Form atau pakai lewat Google Form aja Bu, nggak apa-apa? Oh iya, nanti di share ya. Iya, nanti di share. Biar Bapak Ibu pesertanya nanti bisa memberikan masukan buat kami lah gitu. Jadi kami sadar memang kami banyak keterbatasan gitu. Entah itu secara materi, entah itu secara penyampaian. Jadi kami mohon untuk selalu bisa dapat masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan kami juga gitu. Gitu nje. Nje sudah 21.16. Iya, berarti kalau sudah tidak ada yang disampaikan lagi, waktunya sudah jelas, tugasnya sudah tersampaikan. Ini adalah pertemuan terakhir kita untuk sinkronus nih Bapak Ibu. Berarti setelah ini sudah tidak ada meet lagi, tinggal asinkronus, kita berkomunikasi lewat Classroom dan WA, dan sampai akan nanti ke pengumpulan tugas. Jadi sudah nggak ada lagi meet lagi. Untuk itu, barangkali untuk Bapak Ibu trainer ini ada yang mau disampaikan, Pak Murida, Pak Adi, Bu Budi. Siapa dulu yang mau menyampaikan nih? Siap, saya boleh Pak menyampaikan dulu Pak. Habis itu Pak Murida, Bu Budi, dan Pak Ari. Iya, saya terakhir. Oh ini sebentar Pak, ada Pak Agus Sucipto nih lagi. Siapa Agus Sucipto ini? Matur nuwun Bapak, Ibu, sebelum ditutup nggih,
saya nyela sedikit. Ya. Begini Pak, saya mengikuti Google Meet dari kemarin itu materinya memang kekinian ya, boleh dikatakan seperti itu. Terus terang saya dari guru BK, kalau melihat yang ditampilkan itu pas juga untuk kami memberikan bimbingan klasikal. Tapi kan guru BK tidak hanya klasikal gitu Pak. Barangkali para master punya apa ya, semacam mungkin aplikasi yang lebih banyak membantu, lebih jos gitu untuk guru bimbingan konseling dalam melaksanakan layanan bimbingan konselingnya gitu. Mungkin apa ya, kayak aplikasi atau apa gitu ya, yang bisa sangat membantu kami dalam melaksanakan layanan bimbingan konselingnya begitu. Lain-lain sih tidak ada ya. Mungkin ini materi juga belum begitu 100% masuk ke kami, masih belajar-belajar saja, Pak. Maklum pemula. Mungkin begitu, Bapak. Pak Budi, nyuwun sewu, salam pramuka. Saya muridnya Pak Budi, Pak. Oh, siap. Geng-geng itu dulu itu Kak Lagu itu murid saya dan teman pelatih itu ternyata Mas Agus. Luar biasa Mas Agus. Jadi saya muridnya Pak Budi, ya. Sekarang malah jadi guru bareng ya. Iya. Ya Mas Agus, selamat Mas Agus ya. Jadi seorang guru, saya enggak nyangka Mas Agus jadi guru BK di Sambal Kelebarang. Jadi Pak, padahal bedut dulu ya Pak, nakal Pak. Oh, enggak lah. Jadi begitu Bapak, Ibu dan para master. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus. Jadi untuk pelaksanaan bimbingan konseling itu kan sebetulnya secara prinsip adalah lebih ke komunikasi ya. Bagaimana mengkomunikasikan berkomunikasi dengan siswa, barangkali yang bukan hanya bermasalah ya, tapi lebih ke bagaimana bisa mengembangkan. Nah, untuk mendapatkan data itu biasanya bisa digunakan Google Form, Pak. Jadi untuk menggali minat siswa, karena apa? Ketika biasanya kalau kita tanya itu mungkin untuk jawab mereka masih butuh keberanian lebih. Tapi ketika hanya sekedar nulis itu mereka jadi lebih lepas biasanya gitu, lebih terbuka gitu. Jadi nyuruh saya sebentar tak potong sebentar. Selama ini sih saya hanya pakai GC ya, GCR dan Google Form juga sering saya juga pakai untuk angket ataupun sosiometrinya. Cuman ya yang bersifat individu itu ya apa yang mungkin lebih bagus gitu selain saya japri ataupun WA ataupun apa gitu ya, barangkali ada yang secara individu secara konseling gitu kan biasanya. Kalau nggak face to face ini kan mungkin 50% masih gitu, bisa face to face gitu. Nah, untuk penyampaian mungkin kayak bimbingan karir kita penyampaian juga nggak cuma lewat WA saja, grup WA kita juga kadang-kadang kita menggunakan GC juga gitu Pak. Paling hanya seperti itu. Barangkali ada yang lebih apa sih ya, lebih jos mungkin ya menurut Wong Tegal kan. kalau model Meet seperti ini sudah pernah belum Pak? Belum Pak, saya paling pakainya Zoom. Sama sih prinsipnya, artinya modelnya kan meeting. Nah, kalau kita sebetulnya pakai WA video call pun juga bisa gitu. Tapi ketika kita menggunakan Meet seperti ini kan bisa lebih intens juga masuk ke personal gitu. Untuk siswa-siswa yang misalkan enggak waktunya berangkat ke sekolah gitu. Jadi dan waktunya juga bisa lebih bebas nih karena tidak selalu harus di jam pelajaran kan gitu Pak.
Itu mungkin Yang Google, yang pakai ini Pak, yang pakai apa Telegram gitu kan, katanya kan ada ya. fitur-fitur yang bisa kayak semacam Google Meet gini ya. Ya. Oh, polling Jadi, gitu Pak ya. Di saya itu menggunakan itu paling pesertanya hanya bisa maksimal nyampe 6 kalau nggak salah itu. Kalau ditambahin mereka masuk katanya nggak bisa. Oh iya, ini ya, kalau Google Meet saya baru pakai aja sih Pak. Selama ini paling sering pakai Zoom. Oh, katanya pakai Telegram itu lebih gampang sambil ngechat dan lain sebagainya, ternyata ada kesulitan juga. Untuk fitur polling memang sebetulnya di Google Meet ada Pak, tapi itu diperuntukkan akun yang berbayar ya. Jadi yang Professional Education, tapi yang plus kalau nggak salah itu Gmeet-nya ada pollingnya, ada apa, ada outroom-nya itu. Cuman kalau yang Fresh Free memang belum. Nah, mungkin pengaplikasiannya yaitu Bapak bisa menggunakan tetap Gmeet dengan mungkin lebih spesifik aja ke atau ditambahkan katakanlah dengan kalau polling kita ganti form lah gitu. Link-nya kita share di situ, mereka ngisi gitu. Jadi bisa tetap bisa tetap komunikasi secara langsung sambil ngomong, sambil kita bagi link itu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sarankan. Barangkali trainer yang lain ada masukan juga. Bu Budi atau Pak Adi barangkali, atau Pak Mufrida untuk masalah kita. Kalau saya setuju dengan Bapak Pak, jadi bisa pakai Google Form, pakai Meet Pak, biar lebih enak. Sekalian belajar Pak, tidak hanya melulu Zoom, tapi kita coba menggali potensi yang ada di Meet, terus berkolab bisa menggunakan Meet secara lebih maksimal Pak. Biasanya BCA juga bagus untuk BK. Di sekolah kami Pak, pengalaman di SMA 4 Surakarta itu, kita mendampingi Bapak Ibu Guru BK, itu malah sudah sepuh-sepuh Pak Agus. Jadi 3 bulan lagi ada yang pensiun, tahun depan ada pensiun, 2 tahun lagi pensiun, habis. Tapi sampai sekarang belum ada penambahan guru BK baru lagi. Tapi luar biasanya mereka itu ketika menghadapi kendala seperti ini, biasanya kolaborasi Pak, ada yang menggunakan WA, terus kemudian ada yang menggunakan Meet, ada yang Google Form, terus kemudian ada yang pakai GCR Pak. Terus kalau dirasa ada yang penting perlu sekali tatap muka, akhirnya guru BK ya mau nggak mau harus berkunjung ke home visit. Terus ada juga dari perwakilan kesiswaan, wali kelas maupun dari kami kurikulum Pak Agus, seperti itu Pak. Nggih, matur nuwun Pak Adi. Ya. Mungkin tambahan dari saya, Pak. Iya, monggo, Pak. Karena BK itu berbeda dengan guru mapel ya. Jadi dalam pelaksanaannya itu sangat berbeda sekali. Jadi kalau di sekolahan kami, jadi mungkin yang dimaksud oleh Pak Agus tadi, kalau yang dimaksud itu cara bertatap mukanya atau cara berkomunikasinya, mungkin banyak pilihan ya, Pak. Bisa WA, Telegram, Google Chat, kemudian meeting seperti ini pakai Google Teams, Microsoft Teams dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah manajemen dokumen-dokumen pelaksanaan konselingnya, misalkan pencatatan. Kalau di BK itu kan banyak buku-bukunya itu ya Pak G. Jadi catatan apalah itu kalau di sekolah kami kebetulan sudah diaplikasikan Pak. Jadi misalkan ada siswa apa mau konseling bisa melalui aplikasi kalau secara tertulis, tapi kalau secara tatap muka ya mungkin itu bisa melalui Google Meet seperti ini Pak. Tapi kalau di sekolah saya kebetulan sudah diaplikasikan
Dan kalau mau konsul secara tertulis sudah ada di aplikasi semacam. Dan yang bisa membaca hanya antara siswa dan guru BK-nya masing-masing. Jadi sudah terjamin rahasianya. Terus termasuk pelaksanaan pencatatan apa? Saya juga kurang paham itu catatan-catatan apa banyak sekali. Catatan kasus. Ya itu. Nah itu juga sudah diadministrasikan atau yeah. sudah didokumentasikan di aplikasi Pak. Jadi ada Pak kalau siap, nanti kalau apa aplikasinya bisa berbagi Pak. Itu nanti tak tanyakan guru BK-nya Pak, saya kurang paham maksudnya. Nggih. Itu tambahannya Pak. Terima kasih. Di mantunun Pak. Nanti tak japri Pak minta aplikasinya. Terima kasih Pak Mufrida. Gitu nggih, Pak Agus. Mudah-mudahan bisa membantu. Nggih, Pak. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti sekali lagi saya mengingatkan kalau ini adalah kegiatan sinkronus yang terakhir. Jadi yang Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir itu coba mohon dilengkapi supaya nanti tidak jadi ganjalan gitu. Ketika kami trainer harus menentukan kelulusan Bapak Ibu. Kemudian dari saya pribadi mohon maaf kalau selama mendampingi Bapak Ibu di kegiatan sinkronus ini mungkin belum banyak bisa membantu, kemudian kurang bisa dipahami materi-materi yang diberikan, atau mungkin ada sikap saya yang kurang berkenan selama penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekali lagi, itu adalah keterbatasan dari saya. Memang yang namanya manusia pasti ada kekurangan, Pak Ji. Jadi Bapak-Ibu, jadi saya mohon maaf kalau atas semua kesalahan yang saya lakukan selama kegiatan sinkronus ini, dan mudah-mudahan kegiatan sinkronus ini bisa berdampak kepada Bapak Ibu semua dalam beraktivitas sesuai tugasnya masing-masing, apalagi untuk guru MGMP mungkin bisa berdampak kepada MGMP-nya masing-masing secara lebih luas itu, dan tentunya berdampak yang baik. Gitu dari saya. Barangkali ada tambahan dari Bu Budi atau Pak Murida atau Pak Adi. Cukup Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke, sebagai closing statement dari saya, kami hanya sekedar bisa berbagi dan ingin membantu Bapak Ibu semua untuk mensukseskan kegiatan bulpen batch 5 ini, terutama untuk MGMP SMA se Jawa Tengah, terutama di Capdin 12 ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menjadi latihan yang bermakna untuk Bapak-Ibu semua. Bapak-Ibu semua punya bahan untuk bisa berbagi lebih ke teman-teman di MGMP-nya dan lebih luas lagi tentu di sekitar Bapak-Ibu sendiri. Bagaimana mengimbaskan untuk aktivasi akun belajar, menggunakan akun belajar untuk pembelajaran, kemudian memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk membuat untuk membuat pembelajaran kita lebih bermakna buat anak-anak, karena bagaimana juga mereka yang akan nantinya hidup di era yang lebih digital dari kita sekarang, sehingga ketika pembelajaran ini sudah mulai digital ya kita siapkan anak-anak gitu. Gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama untuk Bapak Ibu trainer ini yang sudah menemani selama kegiatan sinkronus, dan nanti kita masih tetap akan sampai akhir kegiatan ini.
Kemudian Bapak Ibu yang sudah rela meluangkan waktu malam harinya untuk melihat kami berempat, ya itu mudah-mudahan setelah 3 hari ini sudah aman Bapak Ibu, sudah nggak bakal lihat kami malam-malam lagi kayak gini. Dan sudah bisa lebih tenang istirahatnya mudah-mudahan gitu. Tapi yang lebih penting mungkin ini akan jadi pengalaman buat kita semua. Bahwa ini adalah sebuah proses pembelajaran dan diharapkan kita akan tetap bisa saling berkomunikasi, baik itu lewat grup WA atau mau jabri juga bisa. Bukan hanya di kegiatan Bulpen 5 ini, barangkali saya atau Bu Budi atau Pak Mufrida atau Pak Adi ini lagi jalan-jalan ke Pekalongan, ke Pemalang atau ke Tegal itu, tahu-tahu ada yang ngampir ke gitu kan, lumayan dapat tahu Tegal atau dapat siap itu aja. Itu Bapak Ibu untuk karena tadi yang buka Pak Mufrida, jadi ini waktunya saya kembalikan lagi ke Pak Mufrida. Monggo Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak Ari. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan atas nama segenap trainer, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan, dan tetap semangat Bapak Ibu. Guru adalah pembelajar sepanjang hayat, itu kata guru-guru saya dulu. Jadi meskipun sudah jadi guru tetap harus tetap belajar biar tidak kalah dengan muridnya. Demikian dari kami, sampai ketemu di WA mungkin ya untuk pelaksanaan asinkronnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya Bapak Ibu, tetap semangat, lancar semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Nuwun Bu Budi, matur nuwun Pak. Salam di Pak Mufrida. Nggih Bu Ari atas ilmunya, mohon maaf. Sami-sami. Banyak kata ucap yang kami lakukan, matur nuwun sekali lagi, dan kami berharap tetap ada komunikasi karena kami masih butuh bimbingan dan pendampingan. Siap Ibu. Insyaallah. Ini para peserta kelas L ini hebat-hebat. Sudah berselancar jauh. Beri sedikit aja sudah berselancar jauh nggih Pak Ari nggih. Iya betul. Berhasil Bu Teteki. Insalnya, Ibu Jabri saya tadi sudah berhasil ya. Mantap. Semangat, semangat, semangat. Mohon izin keluar Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Matur nuwun Bapak Ibu trainer. Barangkali nanti mau ke Guci mampir di SMA Bala Pulang. Itu bulurahnya itu. Bu Suit, itu bulurahnya itu, bulurah sama Bala Pulang. Iya, sip. Biasanya bulurah itu. Bulurah itu. Ya, barangkali ke Guci Bapak Ibu itu mampir. Itu bendaranya itu juga bendara MGMP biru biru. Matur nuwun nggih. Mohon izin nggih Bapak Ibu. Ini Sugeng Dalu, Sugeng Sare. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Selamat ulang tahun ya. Selamat. Selamat.